knows I'm your escape. When you lay alone, I ache. Something I wanted to feel. If you've been waiting for falling in love, baby, you don't have to wait on me. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Ooh, yeah.
can you come through? From you, can you come through? I remember the day, even wrote down the day that I felt for you. Now it's crossed out and weighed, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say. Was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know. Selamat pagi teman-teman. Ini Bootcamp 7 Data Science bersama Data Bangalore. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya di sini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa menyelesaikan acara mini bootcamp ini hingga selesai nanti. Nah, karena di musim pancaroba seperti ini, yang kadang hujan, kadang panas, aku harap teman-teman di sini semua menjaga kesehatannya ya, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu stay safe, stay healthy, dan kalau bisa nih, stay with me juga nih untuk kedepannya. Oke nih, sebelum menuju acara, aku mau ngajak teman-teman semuanya di sini nih, untuk bisa menyalakan kameranya ya, bagi yang tidak terkendala jaringan ataupun yang lainnya, yuk pada on cam semua yuk. Dan jangan lupa untuk memakai virtual background yang sudah disediakan ya teman-teman ya. Kapan lagi nih? Perdana kita melihat wajah teman-teman yang akan menemani mini bootcamp kita ke depannya. Oke, mungkin bagi yang sinyalnya sedang tidak baik dan lagi hujan di daerahnya, nggak apa-apa kok untuk off-cam. Tapi untuk teman-teman yang lain yang nggak keberatan, jangan lupa on-cam ya. Oke, yuk pada on-cam semua yuk. Oke, mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa memakai virtual background, nggak apa-apa. Mungkin nggak usah pakai FBG, nggak apa-apa. Yang pakai HP, mungkin
bisa pindah device dulu ke laptop atau ke PC yang lain mungkin nggak apa-apa. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke. Nah, karena nantinya kita akan belajar bersama. Karena ada mengatakan tak kenal wakamaku tanya Salsabila mandu acara mini bootcamp 7 pagi sambil menunggu pemateri nih melalui grup WhatsApp. Ada yang berada Kalimantan, bahkan NTT pun mini. Berbicara mengenai mini bootcamp nih, teman-teman tahu nggak sih tema apa yang akan dibawakan pada mini bootcamp kali ini? Oke, apa ya temanya ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak sih? Yap, tema mini bootcamp Job for Future Generation Science dan juga Full Stack Tech, kan teman-teman pasti udah nggak sabar nih. Nah, tapi sebelumnya teman-teman penasaran nggak? Apa sih mini bootcamp ini? Teman-teman join mini bootcamp tapi paham nggak sih maksudnya mini bootcamp ini apa? Oke, disimak baik-baik ya teman-teman ya. Jadi sia-sia nih kalau teman-teman join mini bootcamp tapi nggak tahu nih apa tujuan teman-teman join mini bootcamp ini. Oke, sebelum menjelaskan mengenai sistematika mini bootcamp, di sini teman-teman tahu nggak apa itu data bangalore? Nah, jadi data bangalore itu merupakan platform edutech yang terinspirasi dari kota Bangalore di India nih teman-teman. Ya, ahlinya data, pusatnya data, pusatnya teknologi. Yang nantinya akan membimbing teman-teman belajar mengenai data scientist secara terstruktur, mulai dari mengikuti project yang akan menambah pengalaman teman-teman semuanya di bidang data scientist. Nah, entah itu membuat model, data wrangling, create dashboard, SQL engineer, dan juga masih banyak lagi nih teman-teman. Nah, untuk program kita kali ini namanya adalah Mini Bootcamp 7 Data Science dan Full Stack Tech for Business. Oke, jadi nanti teman-teman di sini semuanya akan merasakan nih gimana tuh rasanya menjadi peserta bootcamp di Data Bangalore. Mulai dari suasana pembelajarannya, materinya, bahkan hingga lecture-nya juga loh nanti. Oke, seru banget kan teman-teman ya. Nah, untuk mini bootcamp 7 kali ini akan diselenggarakan satu hari dengan dua kali live session nih teman-teman. Untuk live session yang pertama akan dimulai pada pukul 10 hingga 12 nanti. Yang nantinya teman-teman akan belajar mengenai data science for business. Yang akan dibawakan oleh Kak Farish Aldiansyah selaku senior data scientist at Big Corporate. Wah keren banget nggak tuh? Gak cuma itu aja, untuk live session yang kedua nanti, teman-teman akan dilanjutkan pada pukul 13 hingga 15 sore nanti dengan materi Full Stack Tech for Business bersama Kak Abed Lubis sebagai front-end engineer.
Partner at e-commerce. Wah, keren-keren gak sih tutor kita pada hari ini? Ya pastinya dong. Tapi beserta studi case-nya juga loh teman-teman. Ada data science beserta studi case-nya. So, lengkap banget kan? Jadi jangan sampai kelewatan nih semua materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ternyata nih teman-teman, selain tema dan juga tutor yang keren, gak kalah seru lagi nih bahwa nanti di akhir live session akan ada sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman ya, yang membuat teman-teman di sini makin semangat ngikutin mini bootcamp kali ini. Penasaran gak sih teman-teman? Iya, jadi nanti di akhir live session kita akan mengadakan games Kahoot teman-teman mengenai materi yang udah disampaikan. Dan untuk 3 orang pemenang nantinya, teman-teman akan mendapatkan reward. Jadi, harap disimak baik-baik ya, teman-teman. Dan jangan sampai waktu menjawab pertanyaan Kahoot itu, teman-teman nganggung-nganggung. Karena nantinya yang 3 pemenang akan mendapatkan reward. Nah, selain itu nih, teman-teman, aku ada informasi menarik. Buat teman-teman semuanya di sini, bahwa di akhir sesi nanti akan diadakan giveaway nih, teman-teman. Berupa OVO sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi, caranya tuh gampang banget nih. Teman-teman bisa men-screenshot atau memfoto atau membuat video kreatif teman-teman mungkin mengenai pembelajaran hari ini. Bisa melalui platform TikTok ataupun yang lainnya. Kemudian di-upload di Instastory-nya. Dan jangan lupa tag Instagram @data_baler ya teman-teman ya. Dan boleh banget nih untuk tag Instagram aku, @tayasalsabila. Karena nantinya juga akan aku repost nih. Maka dari itu, jangan sampai ada yang terlewatkan satu pun live session kita pada hari ini. Oke, mungkin teman-teman udah banyak informasi menarik ya udah aku sampaikan. Oke, sekarang kita langsung aja pada penyampaian materi. Eits, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, tiada kata cukup. Untuk berdoa ya teman-teman ya. Kita langsung aja masuk pada penyampaian. Halo, selamat pagi Kak Faris Aldiansyah. Kak Faris sudah ada di room belum ya? Halo. Halo. Suara aku kedengeran, sorry. Kedengeran nggak suara baby? Halo? Oke, kedengeran. Mbak tanyanya mungkin agak error atau sinyalnya gitu kali ya. Mbak tanya sinyalnya lagi teror banget. Kayaknya mungkin lagi musim hujan di daerah. Oke. Ini aku pegang dulu kendalinya. Oke. Okay. Gimana? Halo, Faris. Selamat pagi, teman-teman. Pagi menjelang siang. Ini jam 10. OTW teman-teman mau makan siang, barangkali yang mau makan silakan makan dulu, atau yang mau minum silakan minum dulu. Nanti takutnya teman-teman dapat beberapa informasi nantinya nggak masuk ke mindset teman-teman gitu. Aku maunya yang aku sampaikan teman-teman paham tugas, kemudian step by stepnya teman-teman langsung kena gitu, langsung paham oh gini caranya. Jadi, okay. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman? How about your feeling?
How about your conditional atau apa gitu? Mungkin ada yang lagi patah hati gitu, barangkali ada yang lagi patah hati. Oke, baik semua kayaknya ya. Maybe aku mau tanya kabar dulu aja, gak apa-apa. Okay, really good. Overall, aduh ada yang bad ternyata. Ada yang baik semua, ada yang bad. Gitu, aku pikir itu yang bad kayaknya lagi patah hati kali ya. Atau lagi dalam keadaan tidak sehat gitu. Aku doain semoga teman-teman yang apa ya bahasanya ya. Okay, patah hati bener kan? Yang agak kurang sehat, semoga disehatkan ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat after teman-teman ikut ini, ikut apa namanya, mini bootcamp kita ya. Kemudian teman-teman yang kondisinya hatinya lagi gak benar juga mungkin teman-teman bisa langsung dapat, mungkin di sini bisa dapat gebetan gitu ya kan, dapat gebetan dari teman-teman yang di sini gitu. It's okay, nanti teman-teman di grup kecilnya itu, di grup WA, teman-teman kenalan, tektokan Instagram, atau tektokan TikTok-nya, atau tektokan LinkedIn-nya, terserah teman-teman. Jangan sampai teman-teman terputus silaturahminya, gitu bahasanya. Bahwa di sini teman-teman pernah ikut mini bootcamp kita. Gitu. Oke, ini ada yang nanya aku nih. Mbak Divya Sinta, kabar apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gitu. Semoga dalam keadaan baik sih aku. Gitu. Oke. Okay. Nggak usah lama-lama, aku langsung aja mau share sedikit. Sebentar. Sip. Share screen-ku kelihatan, sorry. Kelihatan nggak? Aku nggak kelihatan. Belum. Oke, ada yang udah. Aman kelihatan. Oke, sip. Yang belum mungkin sinyalnya. Gitu ya. Oke. Lihat jelas sudah saya slide show. Oke. Udah tanya kabarnya ya. Mbak tanya nanti masuk lagi. Mbak tanya lagi agak ada gangguan. Yang lagi ulang tahun, aku ucapin selamat ulang tahun. Yang lagi tidak ulang tahun, aku ucapin semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. After di sini teman-teman jangan pernah ngerasa kebebani dengan mendapatkan ilmu ataupun jangan pernah merasa teman-teman insecure terhadap skill teman-teman. Skill itu diasah dari nol. Kita semua yang expert juga mulai dari nol, gak langsung ujuk-ujuk langsung 100 kayak gitu ya. Oke, materi yang mau hari ini aku sampaikan yaitu judulnya Machine Learning and its Impact on Data and Digital Company. Oke, ini bootcamp 7. Berhubung di sini lecture-nya aku yang ngajar, tetapi yang perlu aku noted adalah di sini PPT yang buat itu Mas Rehan. Mas Rehan as data scientist Telkom, dia juga pengajar di Data Bengalor kayak gitu. Oke. Di sini my journey aku mungkin yang udah pernah ikut mini bootcamp sebelumnya ya tahu aku gitu ya kan. Mungkin yang udah pernah ikut bootcamp sebelumnya kan. Soalnya ketika aku lihat itu ada sekitar 10%, 10-15% itu yang pelanggan setia mini bootcamp. Tiap mini bootcamp selalu ikut gitu kan. Yang aku bingung dia merasa gila nih orang keren banget gitu tiap apa ya setiap bulan dan di hari Sabtu dia selalu menyempatkan untuk ikut event kita. Gitu. Ini salam kenal journey aku dulu pernah DS di Amarta Microfinance, kemudian ID Room, Kominfo, kemudian Employ, ini startup di US, kemudian sekarang di Harian Kompas as data scientist. Oke, barangkali teman-teman yang ingin terhubung dengan aku di sosial medianya itu bisa LinkedIn connect sama aku, namanya Farij Aldiansyah. Kemudian aku cuma punya sosial media satu aja, LinkedIn aja. Oke. Okay. Kalau teman-teman mau approach-nya cuma bisa pakai LinkedIn aja, teman-teman. Atau approach-nya by IG-nya Data Bengalor. Jadi, kalau teman-teman pengen ngobrol lebih lanjut. Oke, okay. Ini my journey-ku. Kemudian content of the session sekarang. IG nggak ada, aku nggak punya IG. Content of the session sekarang, konten hari ini itu pertama reintroduction to AI and machine learning. Yang kedua, machine learning application and diverse sector. Yang ketiga, machine learning
buat in the future of business gitu ya. Jadi pertama kita mau menjelaskan dulu nih pengenalan tentang AI sama machine learning. Machine learning itu ML. Kemudian yang kedua, ML aplikasi machine learning di berbagai sektor. Kita coba jelasin step by stepnya gimana, cara mainnya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu ML machine learning di masa depan untuk bisnis. Itu kayak apa gitu ya kan? Oke, di sini coba teman-teman perhatikan highlightnya itu data. Yuk pahami pentingnya data. Teman-teman harus paham bagaimana caranya untuk melihat bisnis by data. Jangan sampai teman-teman nge-building bisnis, tetapi teman-teman nggak tahu data landasannya atau referensinya itu apa. Gitu ya. Kalau teman-teman yang masih skripsi atau lagi skripsi, ketika tidak ada data, teman-teman nggak bakal bisa lulus. Sama seperti halnya suatu bisnis. Ketika teman-teman nge-building bisnis, anything, if you want building a small business as a UMKM, ya, ketika teman-teman nggak ada datanya, itu teman-teman bakal zonk. Aku berani jamin, dagangan teman-teman bakal sepi. Kemudian teman-teman tidak ada traffic transaksi, ya kan? Kemudian nggak ada profit, aku berani jamin ketika teman-teman tidak ada landasan data. Aku paham dengan kalimat semua rezeki itu di tangan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan otak sama manusia, kepada manusia. Itu digunakan untuk berpikir. Nah, berpikirnya adalah by data. Itu yang perlu teman-teman paham. Oke, mulai dari sekarang, mindset teman-teman adalah berpikir dengan data. Jangan berpikir tanpa data. Jangan teman-teman menerima hoax dari mana-mana tanpa basisnya data. Ya kan? Data itu banyak. Semua yang ada di muka bumi ini, yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita raba, itu merupakan data. Ya, itu yang perlu teman-teman paham. Suaraku putus-putus. Sorry, suaraku masih putus-putus nggak? Sekarang udah nggak kok, Pak. Udah aman nih sekarang. Kalau putus-putus, bilang. Udah aman, Kak. Aman. Oke. Oh iya, teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, nanti akan disediakan sesi Q&A ya. Jadi ditampung dulu pertanyaan teman-teman semuanya. Oke? Oke, Kak Faris bisa lanjut lagi nih. Oke, banyak udah benar sinyalnya. Iya, doain aja sinyal saya bersahabat sampai akhir nanti nih, Kak. Aduh. Oke, rumahnya deketin Sutet ya kalau bisa. Gimana, oke, Kak? Aku lanjut. Jadi slide kedua, teman-teman bisa coba melihat ini slide-nya, yaitu AI is the future. Ya, teman-teman harus paham tentang artificial intelligence di masa depan. Ini coba teman-teman lihat dulu bagaimana canggihnya. AI itu sebenarnya bukan dari sekarang. AI itu dibentuknya bukan dari tahun 2000-an, sebenarnya dari tahun 1950-an gitu. Dan sebenarnya lagi kalau kita menganut sistem agamis, misalnya teman-teman yang atau apapun itu, semua yang diciptakan Tuhan itu sifatnya adalah artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Tetapi yang membuat adalah Tuhan. Itu bedanya di situ. Kalau yang AI yang sekarang kita buat, ini artinya AI by manusia, yang membuat adalah manusia. Gitu. Cuma AI manusia pasti punya keterbatasan dari prediksinya yang ada kekurangan, kemudian datanya yang kalau ketika kurang otomatis akan impact-nya jelek, kayak gitu. Sedangkan kalau kekuasaan Tuhan itu tidak ada kelemahan sama sekali. Oke. Kemudian masuk ke kedua, apa itu AI? Maybe teman-teman yang masuk kuliah atau yang masih kuliah, kemudian yang udah kerja juga mungkin udah tahu, udah familiar banget dengan yang namanya AI atau artificial intelligence. Ya. AI sendiri adalah salah satu cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan membangun mesin pintar yang mampu mensimulasikan kecerdasan manusia. Maksud dari AI adalah apa? AI itu suatu komputasi komputer, ya, komputasi komputer. Teman-teman harus paham, komputasi komputer artinya komputer belajar terhadap data, itu komputasi, ya. Komputer belajar terhadap data, kemudian komputer itu menjadi pintar. Kenapa? Karena dia belajar terhadap data. Dia itu belajar terus-terusan dengan basis data, ya. Kemudian setelah dia sudah belajar, otomatis dia pintar, ya kan? Nah, kepintarannya itu similar atau 11-12 dengan manusia. Kenapa? Alasannya, karena kecerdasan buatan ini, itu tidak ada lupanya. Kalau manusia kan ada lupanya. Kan? Mungkin saya lupa nih, besok mau ngapain ya? Atau kemarin saya ngapain ya? Itu manusia masih ada keterbatasan memori. Sedangkan AI tidak ada keterbatasan memori.
teman-teman langsung berpikir, loh berarti AI lebih bagus dong. Jawabannya enggak. Kenapa? AI itu pun masih ada kelemahannya. Kalau komputasi teman-teman minimum, artinya memorinya kecil, maka teman-teman bersih. Maka AI teman-teman sifatnya kayak manusia, pelupa juga, gitu. Artinya nggak pinter lah, gitu. Oke, okay. Itu tentang pembahasan AI, mudah-mudahan terbuka. Kemudian ini, AI is all around us. Kalau teman-teman perhatikan, AI itu sebenarnya ada di sekitar kita. Ya, maybe dari smartphone, security, kemudian social media, navigation, e-commerce, banking, autonomous vehicle, kemudian dan smart home. Ya, smartphone. Coba kita bahas tentang smartphone. Smartphone kalau teman-teman buka kamera teman-teman, ya kan di situ kan mungkin kamera depan ya. Coba buka kamera depan teman-teman. Nah, itu ada yang namanya prediksi umur, ya enggak? Prediksi umur, kemudian jenis kelamin kayak gitu. Kemudian sekarang juga ada tuh yang apakah kamu manusia atau bukan? Ya kan kayak depan ada manusia juga. Nah, itu sometimes AI itu sifatnya rasis. Ya kan? Itu pernah ada diangkat berita sama Amazon. Perihal ada orang Afrika yang di depan kamera itu diprediksi sama smartphone-nya itu dia sebagai gorila kayak gitu. Itu agak rasis. Ya kan? The smartphone. Kemudian kalau di security, teman-teman mungkin perhatikan di scaling teman-teman atau yang paling gampang di MACD itu kita anggap sebagai security-nya. Teman-teman masuk ke MACD, kemudian teman-teman kan biasanya disuruh ngadep ke kamera ya, yang isinya itu ada suhu, pendeteksi suhu. Nah, itu masuk ke situ. Kemudian sosial media, teman-teman tiap hari dapat ads, mungkin beberapa teman-teman dapat ads dari kita, dari data pengalor, nah itu juga merupakan implementasi dari AI. Kemudian navigation, e-commerce, kayak Tokopedia, Shopee, sehingga teman-teman dapat tahu, sehingga Shopee dan Tokopedia dapat tahu apa maunya teman-teman gitu ya. Teman-teman tiap hari dijejelin produk ini itu kayak gitu. Kemudian kalau di banking teman-teman itu ada mungkin ada beberapa orang yang tidak ter-approve PIN peminjamannya. Artinya itu pinjamannya itu dia enggak di-ACC sama bank gitu kan. Nah, itu merupakan AI dari banking. Itu namanya credit scoring. Nanti di after ini maybe jam-jam terakhir teman-teman kita hands on gitu mengenai projectnya ya, mini projectnya. Kemudian ada teman-teman vehicle, kemudian smart home. Dan kita next. Nih, AI sendiri, teman-teman coba perhatikan, AI itu sebenarnya ada banyak, ya kan? Ada ML, ada NLP, ada expert system, vision, speech, planning, robotik. Ini semuanya AI. Maybe yang baru teman-teman paham, ya, atau yang baru dengar, NLP, ML, sama vision. Maybe cuma tiga itu, ya enggak? Aku coba jelasin yang ML. ML machine learning, ini ada deep learning, supervised, unsupervised, ya kan? Kalau teman-teman tanya, perbedaannya sebenarnya apa, Mas? Ya kan? Perbedaannya kalau supervised, nih, aku coba jelasin supervised dulu. Supervised itu, machine learning-nya belajar terhadap data, datanya itu punya label, artinya datanya itu punya subjeknya, gitu. Oke, punya yang diprediksinya. Kalau unsupervised, itu tidak ada label, bedanya di situ aja. Unsupervised, machine learning belajar terhadap data, datanya itu tidak ada labelnya. Kalau deep learning itu bisa dua, bisa ada data, bisa ada label, dan bisa tidak ada label. Bedanya, deep learning ini tanpa melakukan yang namanya feature extraction. Tidak perlu melakukan missing handling values, atau handle nilai yang kosong, tidak perlu handle outlier, tidak perlu handle standarisasi, dan seterusnya. Gitu ya. Bukan tidak perlu, maksudku tanpa perlu melakukan itu, dia sudah bisa menghasilkan prediksi yang optimal. Itu deep learning, kayak gitu. Kemudian ada NLP, ada content extraction, classification, translation. Nah, kalau content extraction, ini tuh maksudnya adalah summary. Jadi teman-teman masuk ke machine learning, kemudian habis di machine learning, di situ langsung muncul nih summary-nya. Ya kan? Itu ada di mana ya? Kita pernah ngebuat, dan terbenar pernah ngebuat sistem ini. Dan udah dijual juga. Kemudian ini ada klasifikasi, kemudian machine learning translation, ini translate ya, yang dipunya Google. Kemudian ada question answering. Ini simi-simi, tahu simi-simi nggak? Misalnya teman-teman nanya, simi-simi kamu udah makan belum? Belum, kayak gitu. Atau Google, ya kan? Kamu tanya Google, coba dong tanyain kamu sayang aku atau enggak? Ya, itu question answering. Gitu dia, robot, kayak gitu. Oke, kemudian ada text generation, kemudian expert system, vision. Kalau vision ini, ada image recognition, ada machine vision. Image recognition ini, prediksi kira-kira gambar ini gambar apa gitu. Misalnya ada gambar
babi, anjing, apel, jeruk, kayak gitu. Dia bakal memprediksi, oh ini gambar anjing, oh ini gambar babi, kayak gitu, dan seterusnya. Kemudian kalau machine vision, itu yang ada di MACD. Teman-teman datang ke MACD, teman-teman berdiri di depan kamera, nanti langsung kelihatan. Oh, suhunya teman-teman 37 derajat, misalnya gitu. Kemudian ada speech to call, speech to text. Misalnya teman-teman buka Google, kemudian teman-teman ngomong, hello Google, nah itu speech to text, kayak gitu. Atau teman-teman malas ngetik, ngetik di Google ya, teman-teman ngomong aja. Apakah yang dimaksud dengan misalnya? Nanti langsung ke di HP-nya, kayak gitu. Oke, itu. Text to speech juga sebenarnya sama. Itu ketika teman-teman translate di Google Translate, kemudian teman-teman pengen dengerin ini, speech-nya gimana, ya kan? Spell-nya, spelling-nya gimana? Nah, itu text to speech. Ada planning, kemudian ada robotik. Robotik juga masuk ke AI, gitu. Nah, kalau teman-teman masuk ke data Bangalore, di data Bangalore itu nanti diajarin machine learning, NLP, sama vision. Jadi tiga ini dapat teman-teman ketika teman-teman masuk ke camp-nya, gitu, yang berbayarnya. Gitu. Kemudian ini ada sejarah machine learning. Sejarah machine learning itu ada artificial intelligence, machine learning, sama deep learning. Ini sejarahnya. Nih, yang tadi aku ngomong. AI sebenarnya dari tahun 50 sudah ada. 50, 70. Kemudian naik sampai segini. Pengembangannya, step by step-nya AI, ML, deep learning. Sebenarnya dulu namanya bukan AI. Sebenarnya namanya traditional learning. Gitu. Cuma dianggap sebagai kecerdasan buatan juga. Gitu. Oke, ini step by step-nya, tahunnya. Teman-teman nggak perlu. Cuma cukup tahu aja. Oh, ternyata AI dari dulu sudah ada. Oke, okay. Kemudian, nah sekarang kita masuk nih, apa itu machine learning dan apa bedanya dengan traditional program? Nah, aku coba bahas tentang, tadi udah bahas tentang machine learning, sekarang bahas tentang traditional program. Nah, traditional programming is a manual process, meaning a person programmer, as programmer, creates the program, but without anything programming logic, one has to manually formulate or code rules. Teman-teman harus paham mengenai traditional programming. Traditional programming itu merupakan proses manual, ya. Proses manual. Intinya di situ proses manual. Maksudnya apa? Maksudnya orang as programmer, ya, dia ngebuat program, dia ngebuat sistem, ya kan? Abis ngebuat sistem, sistemnya itu dibuat dengan logic, ya kan? Kemudian yang pasti dibuat dengan logic. Kemudian logiknya itu dibuat dengan formulasi yang dibuat oleh programmernya. Begitu. Atau kalau coba aku kasih use case-nya, misalnya teman-teman, mungkin teman-teman dulu pas SD kelas 6 ya, SD kelas 6. Aku membahas tentang SD kelas 6. Kenapa? Soalnya UN-ku di SD kelas 6 masuk tertinggi di Jakarta. Aku mencoba untuk menyambungkan diri. UN SD-ku masuk tertinggi di Jakarta. Kemudian, traditional programming itu maksudnya gini. Jadi ketika teman-teman ngerjain matematika, ya kan? Habis ngerjain matematika, teman-teman dapat nih, ini kertas nih, dapat kertas misalnya ya, dapat kertas itu kertas ujian UN matematika, di depannya itu ada rumus matematika, ada rumus nih, rumus tentang persegi misalnya gitu ya, persegi kan rumusnya sisi kali sisi, ya kan, kita udah tahu kalau rumus persegi adalah sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisinya itu adalah logiknya gitu. Jadi traditional program itu kita ngebuat logiknya itu di awal, ya, membuat aturan atau rule-nya atau logiknya itu di awal. Ya, after teman-teman sudah buat logik di awal, baru data teman-teman masuk ke sini. Gitu. Itu traditional programming. Sedangkan kalau machine learning, nih, kalau nah ini logiknya ini ya, traditional programming. If kecepatan kurang dari 4, aktivitasnya dinamakan berjalan, ya kan? If kecepatan kurang dari 4, aktivitas berjalan. Kalau else ya, maksudnya selain kecepatan kurang dari 4, aktivitasnya namanya berlari, ya kan? Sedangkan kalau kecepatan teman-teman kurang dari 4, aktivitas berjalan, kemudian kecuali kecepatan kurang dari 12 namanya berlari, kemudian kalau di luar ini, di luar kurang dari 4 dan di luar kurang dari 12 namanya bersepeda, gitu. Nah, kalau ini namanya apa? Ya kan? Kalau di traditional programming, teman-teman harus membuat logiknya di awal dulu. Ini, logiknya harus dibuat dulu. Ya. Sedangkan ketika ada data baru, ya ini data baru, pertanyaannya apa ini? Ini apa? Main golf. Orang main golf ini gimana logiknya? Ya kan? Kalau kita sekarang, bahasanya dengan kondisi sekarang yang kompleksitas big data kan kompleksitasnya banyak banget ya, dari mulai kecepatan datanya yang cepat banget, kemudian big data yang datanya sebegitu besar, variety data yang datanya segitu bervariasi, ya kan. Nah,
Kalau gitu gimana coba? Kalau kita masih tetap kekeh pakai namanya traditional programming, kelumpungan kita, kelabakan pasti kita. Aku berani jamin itu. Makanya traditional programming sudah ditinggalkan kayak gitu. Oke? Okay? Makanya aku kayak mikir ada UN sebenarnya kurang maksimal juga. Ada ujian negara ya, ada ujian negara pas ketika SD kurang maksimal juga, ya kan? Kenapa? Soalnya kita sekarang di zaman machine learning. Orang-orang sudah lebih baik kalau menurutku dari mulai SD sudah diajarkan yang namanya pengkodean atau coding kayak gitu supaya paham. Ternyata itu kurang maksimal. Yang maksimal adalah ngebuat machine learning-nya kayak gitu. Oke, itu traditional programming. Kita harus paham dulu, kita harus buat dulu logiknya baru datanya masukin. Kalau machine learning datanya masukin kemudian logiknya itu dibuat oleh machine learning itu sendiri. Jadi kita yang enggak ngebuat logik, kita enggak ngapa-ngapain. Gitu. Kita cuma nge-fitting data, kita cuma nge-cleaning data, dapat processing data kayak gitu. Artinya kalau datanya itu dibuat sebaik gitu. Itu machine learning. Nah, sekarang di sini ada pengertian what is the machine learning? Machine learning is the field of the study that gives computer the ability to learn without being explicit programming. Machine learning adalah bagian dari pembelajaran komputer dengan kemampuan untuk belajar tanpa teman-teman melakukan logik dari awal gitu, tanpa teman-teman memberi masukan atau memberi aturan ya di awalnya itu tanpa perlu itu machine learning yang tadi aku ngomong. Ini kata Arthur Samuel pada tahun 1999. Nih, ini logiknya nih, machine learning. Ini ada data, kemudian ada answer. Answer ini maksudnya adalah labelnya, ya, sumbu Y-nya, ya kan? Ini masuk, kemudian ini kan ada data, kemudian ada answer-nya, ada sumbu Y-nya, ada sumbu X. Data ini anggap sumbu X, answer ini anggap sumbu Y. Ini diproses di Python atau di R, terserah teman-teman, ya kan? Di machine learning, kemudian langsung muncul rules-nya. Rules-nya ini sebagai modelnya, ya. Teman-teman terserah mau menggunakan model regresi, regresi logistik, SVM, random forest, decision tree, dan apapun itu. Nah, modelnya itu rules-nya, artinya apa? Rules-nya datangnya di akhir, kan? Nah, itu machine learning. Kalau traditional programming, rules-nya datangnya di awal. Itu perbedaannya di situ. Oke, kalau kita pakai tetap kokoh nih, traditional programming, pada zaman sekarang, kita bakal kelumpungan. Gitu. Makanya kurang efektif ketika UN, ketika SD tidak dijelin dengan programming. Oke. Okay. Nah, sekarang ini ada apa ini? Bentar, enggak kelihatan. Oh, kapan? Kapan harus menggunakan machine learning? Ini ada pertanyaan nih, teman-teman. Ada berapa rule? Kapannya ini? Pertama, ada pola dalam data. Ini yang perlu teman-teman tahu. Ada pola dalam data. Artinya gini maksudnya. Semuanya itu kan pasti kan berpola ya. Di dalam satu data pasti kan semuanya berpola. Makanya aku tulis ada pola dalam data. Ini maksudnya adalah ada data gitu. Yang kedua, kita tidak dapat menentukan polanya secara sistematis. Ini maksudnya apa? Kita nggak bisa tahu nih polanya dengan kasat mata. Kita nggak bisa tahu ketika melihat data. Oh, ini polanya gini. Gitu kan? Nah, itu pakai machine learning ketika kita nggak paham polanya. Oke, misalnya kayak pola. Besok Senin penjualan turun. Selasa penjualan naik. Next week, Senin penjualan naik. Selasa penjualan turun. Nah, itu pakai machine learning. Kenapa? Soalnya polanya itu masih, kita tuh masih belum tahu polanya secara matematisnya kayak apa. Gitu. Kita nggak tahu. Makanya pakai machine learning supaya tahu. Gitu. Karena kerumitan pola, makanya kita menggunakan machine learning. Yang ketiga, kita punya data dan semoga datanya banyak. Gitu. Kita punya data, datanya harus banyak. Itu kapan-kapan kita harus menggunakan machine learning. Kemudian ini ada tipe machine learning, ada supervised, unsupervised, ada reinforcement. Nih, ini ada aturan-aturan khususnya. Kalau supervised, ini ada machine learning explicity. Benar. Oke. Di sini, maksudnya gini. Sesimpel ini aja. Teman-teman nggak usah ngebingungin titik-titik ini. Yang tadi aku bilang, supervised ketika datanya, ya, ada labelnya atau ada sumbu Y-nya. Ya, kan? Kemudian, supervised itu di training dulu. Dia belajar supervised itu. Makanya ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ya, kan? Kalau unsupervised, dia itu sebenarnya nggak perlu di training. Kenapa? Soalnya dia nggak ada sumbu Y-nya, nggak ada sumbu prediksinya, gitu. Nah, unsupervised itu tidak ada labelnya atau tidak ada sumbu Y-nya. Perbedaannya hanya di situ. Nah, kalau supervised, result-nya atau modelnya, algoritmanya itu ada dua, ada klasifikasi dan ada regresi. Artinya dia dapat memecahkan kasus-kasus klasifikasi, artinya kasus-kasus yang datanya, data labelnya berkategori, ya.
dan kasus-kasus yang bertipe data yang numerik atau regression namanya. Gitu. Kalau supervised itu dia itu nggak ada nih, does not predict slash find anything specific. Nggak ada yang namanya sumbu Y-nya, nggak ada yang namanya prediksinya. Gitu. Artinya dia itu unsupervised itu ya udah gitu, gitu aja kayak bahasanya. Nah, terserah mau lu apain. Terserah komputasinya. Itu unsupervised. Unsupervised itu contohnya clustering, mengelompokkan sesuatu-sesuatu. Mengelompokkan oh orang ini introvert, extrovert, ambivert, tetapi tidak ada sumbunya-nya kayak gitu. Nah, terus ada data apa? Ada data berdasarkan tadi karakter-karakternya. Oh, orang-orang extrovert, orang-orang yang senang di luar, orang-orang introvert, oh orang-orang yang senangnya di dalam rumah. Dan seterusnya gitu. Oke. Okay. Oh, selain phrase, sebentar, sorry, aku nggak lihat chat. Selain seperti masih DML. Sebentar. Di sini, sekarang masih nge-freeze? Masih nge-freeze nggak? Mbak tanya. Udah enggak nih kak, udah berpindah nih. Nah, ini nge-freeze ya kak ya? Nge-freeze-nya di mana ya? Okay. Nah itu masih yang di kapan sih kita menggunakan AI, masih di situ nih tadi. Sekarang udah di AI is all around us. Ini kita udah sih yang ini tadi ya kak. Sabar ya. Aku juga okay. Enggak. Apa-apa nih. Sorry. Karena kakak lagi menjelaskan itu loh, tipe-tipenya machine learning nih, ingetin sama Kak Joanna. Nah, tadi itu terakhir di penjelasan sini. Gimana penjelasan? Oke. Okay. Di sini, sejarah. Ya. Yeah. Di sini kah? Sorry. Ya, yeah, ini udah tadi, Kak. Oh, ini udah. Udah. Sekarang yang mana, yang mana? Nah, ini. Dari sini nih. Oh, ini udah nih. Ini udah. Nah, di sini kak, yang tiba-tiba machine learning ini. Oh, enggak, emang tadi di machine learning tadi nggak nge-freeze. Iya ini kak, yang tadi di sini. Oh, di tipe. Iya ini. Oke. Perlu aku jelasin ulang ya? Atau enggak? Perlu aku jelasin ulang atau enggak? Teman-teman, aku lanjut. Itu banget dong kak. Soalnya tadi teman-teman banyak yang bingung nih kok slide-nya nge-freeze gitu. Jadi mungkin agak kurang masuk materinya tadi kalau nggak sama lihat PPT-nya. Mungkin bisa langsung lanjut aja kak ke tipe machine learning-nya. Tipe machine learning ya? Oke. Okay. Langsung ke tipe aja yeah. Kak. Oke. Okay. Iya yeah, benar banget kak. Langsung ke tipe aja nih kita. Oke, boleh lanjut kan? Oke, bilang ya kalau nge-freeze ya. Oke. Pause. Sip. Udah nggak nge-freeze? Nge-freeze nggak? Sekarang di... Ah, udah aman. Oke, aman ya. Aman. Oke. Ya, berarti gue tadi ngomong kalian kayak... Tapi mudah-mudahan paham lah ya. Dengan PPT-nya. Nanti aku kasih PPT-nya. Ini ada tipe machine learning. Sekarang tipe machine learning. Kemudian teman-teman coba perhatikan. Di sini ada tipe machine learning, supervised, unsupervised, semi, reinforcement. Ini penjelasannya. Ini teman perhatikan ya. Ini ada continuous target variable dan ada categorical target variable. Ini regression. Kapan dinamakan regression? Ketika datanya adalah continue atau tipe data yang namanya numerical. Ya. Apa itu tipe data numerical? Tipe data yang tidak ada batasnya. Dia nggak ada batasan, benar-benar nggak ada batas atas. Gitu. Jadi terserah berapapun. Gitu. Kalau kategorikal, ya, tipe data yang ada batasnya, ada batas atasnya. Gitu. Artinya ada langitnya, gitu. ada atapnya. Itu kategorikal. Nah, kalau kategorikal, itu nama algoritmanya klasifikasi. Kalau tidak ada, kalau numerical namanya regresi. Nah, regresi digunakan untuk kasus apa? Untuk kasus housing price prediction. Memprediksi harga rumah, memprediksi harga saham, memprediksi harga cabai. Artinya memprediksi harga. Harga itu kan tipikal yang inflasi, yang
naik turun ya, fluktuatif ya. Nah itu biasanya pakai regresi. Kayak gitu. Memprediksi umur itu regresi juga. Kayak gitu. Kira-kira anak ini umur berapa dengan tingkah laku yang seperti ini. Kayak gitu. Nah kemudian ini ada klasifikasi. Klasifikasi itu terbatas. Artinya ini ada medical imaging. Mungkin teman-teman yang dari kedokteran itu ada medical imaging-nya. Memprediksi kira-kira orang ini itu sakit atau enggak. Kira-kira orang ini itu jam berapa. Ya kan, stadiumnya cuma ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Itu kan terbatas, itu klasifikasi. Kalau unsupervised, ini target variable, not variable. Artinya, tidak ada variable target. Tidak ada variable yang mau diprediksi. Tidak ada variable Y-nya. Ya. Nah, ini ada clustering dan ada association. Clustering, ini customer segmentation. Artinya apa? Artinya adalah mengelompokkan pelanggan. Pengelompokan pelanggan berdasarkan segmentasinya. Ini kelompok pelanggan orang-orang yang suka sepak bola. Ini kelompok pelanggan orang-orang yang suka beli skincare. Ini kelompok orang-orang yang suka beli teknologi. Alat teknologi gitu maksudnya. Kemudian kalau asosiasi, ini adalah MBA, Market Based Analysis. Ini maksudnya apa? Ini adalah paket atau bundling. Teman-teman lihat di McD. Di McD itu di atasnya itu ada belakang, di belakang kasirnya ada paket panas 1, paket panas 2, dan seterusnya. Nah itu pakai ini, pakai association. Itu pakai DS juga, pakai data science juga. Itu memprediksi kira-kira gimana paket yang enak gitu ya kan. Yang cocok, harganya juga berapa. Nah, itu pakai market basis analysis. Gitu. Di bootcamp kita juga diajarin MBA, clustering, classification, regression. Gitu. Diajarin semua, image processing, NLP, semua diajarin. Ya gitu. Makanya kita paling komplit dengan full stack gitu. Artinya teman-teman nggak perlu ragu untuk after lulus dari bootcamp kita. Kemudian kalau ini ada semi supervised, categorical, target variable. Ini bedanya dengan ini categorical, target variable. Perbedaannya hanya di sini. Semi supervised itu untuk data-data yang tipikalnya unstructured. Tipe datanya itu benar-benar tidak terstruktur gitu. Tidak terstruktur itu masuknya ke semi supervised. Gitu. Kenapa? Alasannya karena kalau di semi supervised biasanya data-datanya itu hanya satu variabel gitu. Sedangkan kekuatan untuk memprediksi sesuatu dari satu variabel itu kurang banget. Gitu. Makanya dinamakan dengan semi gitu. Oke, ini sama juga clustering, bisa juga ada land finding. Bisa menemukan GPS atau teman-teman pakai maps itu. Kemudian kalau reinforcement ini maksudnya adalah robotik sebenarnya. Itu ada driverless cars yang biasa digunakan Tesla, ya kan, company Tesla, Optimus Marketing, ya kan. Pokoknya reinforcement itu identik dengan pembelajaran, tapi yang sifatnya berulang-ulang, gitu. Jadi dia itu trial error reinforcement itu biasa digunakan untuk robotik, gitu. Kira-kira ketika gerakannya kayak gini bisa atau enggak kayak gitu. Video misalnya ada ayam itu di nanti maybe teman-teman bisa searching di YouTube reinforcement ayam. Itu ada YouTube. Nah, ini computer vision yang dibuat sama Mas Rehan. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Ini kita bisa tahu, oh ini namanya Rehan. Ini yang buat materinya. Dengan akurasi sampai berapa ini? 90. Oh, masih 60. Masih 60-70-an. Masih 60-70-an. Tapi it's okay. Nggak masalah. Ini udah canggih banget. Nah, ini juga diajarin juga di bootcamp kita. Gitu. Untuk membuat kayak beginian. Ini namanya image processing. Ya, underfitting. Gitu. Oke. Okay. Next juga. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Maybe teman-teman yang kurang paham. Atau kecepatan? Bisa tanya. Oke nih teman-teman, sekarang udah dibuka sesi Q&A untuk materi yang udah disampaikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih tentang Mas Lorin tadi. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak melalui kolom chat. Unstructured data itu apa ya Kak ya? Terus apa sih bedanya unstructured sama yang structured? Oke, Kak Faris mungkin bisa jelasin nih. Oke, jadi bedanya cuma di sini aja. Kalau structured, itu data-datanya bentukannya tabular. Artinya, bentukan datanya biasanya bentuk data yang angka-angka yang biasa ketemuin, yang biasa kita ketemu di Excel. Ya, itu tabular, itu disebutkan dengan data unstructured. Structure itu kan terstruktur ya. Nah, kalau data unstructured,
Itu kan berarti data yang tidak terstruktur. Nah, data yang tidak terstruktur berarti apa? Teks, gambar, itu kan nggak terstruktur. Kenapa kok bisa ngomong nggak terstruktur? Iya, soalnya kita nggak bisa tahu. Kalau kita pakai mata, ya kita nggak bisa tahu kira-kira di dalam teks itu ada angka-angka berapa-berapa aja. Kenapa aku ngomong angka? Karena komputer hanya paham tentang angka. Itu yang perlu teman-teman pahami. Ya. Makanya disebut dengan data unstructured. Yang tadinya data teks dikompres ke bentuk angka. Nah, itu disebut dengan data unstructured. Data unstructured contohnya data teks, data gambar, data video, data speech, voice-voice, gitu, suara. Kalau data structure, itu pokoknya data yang biasa teman-teman lihat di Excel. Data yang bentukannya angka dan tabular. Itu data structure. Udah itu, sesimpel itu aja. Aman ya? Mas, siapa? Mas Kevin. Kemudian yang kedua, apa ini mas? Kak, biasanya portofolio buat data science itu isinya apa aja ya? Isinya project. Isinya project dan isinya penjelasan project. Oke, Mbak Andita. Itu jawabannya. Kemudian yang ketiga, Kak, kira-kira analisis klasifikasi sama clustering bisa digabungin nggak? Atau cuma salah satu? Bisa digabungin. Clustering sama apa ya? Klasifikasi. Bisa digabungin tuh maksudnya gimana? Aku nggak paham. Setauku, kalau kita ngomongin bisa digabungin tergantung datanya. Gitu. Aku nggak paham maksudnya gimana. Kemudian kedua, izin bertanya Kak, contoh real dari penerapan deep learning itu apa? Penerapan deep learning itu contohnya tadi yang gambarnya Mas Rehan, yang ini tadi video, itu deep learning. Text, NLP, memprediksi kalau ini orang sentimennya positif atau negatif ketika teman-teman ngechat, itu juga NLP, itu juga deep learning. Ya. Kemudian Kak, hubungan antara big data dan AI itu apa ya dalam besarnya? Hubungannya, big data itu adalah datanya. AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat berdasarkan data. Hubungannya di situ. Jadi data, kemudian AI. AI ini bergerak berdasarkan big data. Gitu. Hubungannya di situ. Jadi itu kayak anak sama ibu. Ibunya itu AI-nya, anaknya itu data. Gitu. Oke? Okay? Oke. Lanjut. Oke, okay, ya. Mungkin untuk pertanyaan bisa kita jawab nanti lagi ya, Kak. Sekarang kita lanjut materi aja nih. Benar. Terus aku coba jelasin sekarang tiga faktor. Tiga faktor yang mendorong perkembangan machine learning. CPU, data, deep learning. Ini tiga faktor. Faktor pertama, CPU teman-teman harus oke. Artinya komputer teman-teman harus oke. Sebenarnya ada CPU dan ada GPU. GPU itu buat mode grafisnya. Kalau misalnya CPU-nya udah load, udah maksimal load, pakainya GPU-nya gitu. Pokoknya dalam tanda kutip infrastruktur komputer teman-teman oke. Yang kedua, data. Data itu mempengaruhi machine learning. Ketika datanya semakin banyak, maka machine learning-nya semakin pintar. Kemudian yang ketiga, deep learning. In advance in deep neural network. Ini maksudnya apa? Modelnya dibagusin. Gitu. Tetapi yang perlu teman-teman cantumkan di kepala teman-teman, ketika membangun suatu sistem machine learning, yang dibaguskan itu bukan modelnya, tetapi datanya. Itu yang perlu teman-teman fix mindset-nya. Yang perlu dibenerin. Oke. Kemudian ini, ada 7 tahapan machine learning. 7 step of machine learning. Pertama, gathering data. 2, preparing sampai prediction. Ini step by step yang teman-teman harus pahami. Ya, teman-teman coba lihat dulu. Lihat dipahamin. Kalau udah oke, lihat dulu. Oke, sip. Yang pertama, gathering data. Teman-teman harus tahu kira-kira keperluan datanya itu apa-apa aja yang diperlukan, ya kan, untuk menjawab suatu problem bisnis teman-teman, problem bisnis teman-teman. Oke, kira-kira gathering datanya apa nih, keperluan datanya itu apa-apa aja, kan? Jangan teman-teman semua data teman-teman pakai, jangan gitu, itu bakal overload komputasinya dan juga bakal ngebingungin teman-teman ketika teman-teman menjadi pengolahnya atau menjadi as data scientistnya gitu. Kemudian kedua, preparing data, siapin dulu data-datanya. Ini kebutuhan data. Yang kedua itu disiapin dulu, di-prepare dulu data-datanya. Yang ketiga, pilih model yang tepat. Kenapa aku ngomong gini? Karena teman-teman yang bukan dari orang-orang, atau biasanya orang-orang yang baru, early data scientist, dia langsung menggunakan model, coba-coba modelnya. Padahal ada beberapa
mindset-mindset sebenarnya ini data ini digunakan untuk ini mesin model ini digunakan untuk data-data yang tipenya kayak gini gitu. Aku coba kasih spill, misalnya gini. Teman-teman datanya tuh kategori semua. Teman-teman bisa menggunakan SVM yang linear, kernelnya linear. Kemudian regresi logistik, kemudian NBC juga bisa pakai ya gitu. Kemudian kalau teman-teman yang tipe datanya numerical campuran ya, ada numerical dan ada categorical. Kemudian tipe datanya itu banyak outliernya. Teman-teman bisa pakai decision tree atau bisa pakai random forest, bisa pakai model-model yang Bayesian ya gitu namanya ya. Kayak gitu itu nanti diajarin juga di bootcamp. Kemudian ini ada evaluasi. Evaluasi ini ada training. Training ini dipelajarin. Artinya, after teman-teman sudah memilih model apa, ya kan? After itu teman-teman baru modelnya belajar terhadap data yang sudah teman-teman prepare data. Gitu. Ketika sudah belajar, maka pasti ada evaluasinya dong, ada nilainya, ya kan? Nah, ini evaluasi. Kemudian kalau nilainya masih buruk, masih jelek, teman-teman optimalkan model. Nah, namanya adalah hypertuning, hyperparameter tuning atau namanya tuning biasanya kita ngomong gitu. Dibenerin nih kira-kira baik dari threshold-nya, kemudian baik dari modelnya, estimator-nya berapa, kemudian Bayesian-nya berapa dan seterusnya. Juga diajarin di bootcamp. Kemudian nih yang terakhir adalah prediksi gitu. Prediksi kira-kira matching enggak sama stakeholder kita. Gitu. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan stakeholder-nya gitu. Oke. 7 step. Jadi teman-teman nggak cuma belajar hardware-nya, hard skill-nya, tapi belajar juga soft skill-nya ketika menjadi data scientist. Oke. Kemudian ini apa ya? Sebentar. Workload of machine learning modeling. Ini statistic on data scientist work in machine learning. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam suatu data scientist yang paling benar itu ini. 60% cleansing and sorting data. Ini yang paling banyak nih kerjaan kita. Sejujurnya aku coba mau curhat, kerjaanku dari bulan berapa sampai sekarang itu masih ini, masih cleansing data. Itu belum kelar-kelar. Kenapa? Karena integrasi datanya itu benar-benar cacat gitu. Kalau datanya cacat ya berarti integrasinya bakal cacat. Ya gitu. Maka cleaning-nya bakal ribet, bakal berat kayak gitu. Biar ada collecting data, mengkoleksi datanya. Maksudnya ini adalah pilih variable-variable yang mana aja yang dimasukkan, yang ingin dimasukkan ke dalam model teman-teman. Ya gitu. Kemudian di ini ada mining model, optimize. Nah ini teman-teman bisa perhatikan, optimize itu bahkan cuma 4%. Artinya menaikkan akurasi modelnya itu cuma 4% loh. Menaikkan kebaikan modelnya ya. Itu cuma 4%. Artinya apa? Datanya dibenerin dulu gitu. Fitting datanya, cleaning datanya harus dibagusin. Baru modelnya. Modelnya cuma 4%. Kenapa? Soalnya yang namanya optimize model itu cuma trial error. Itu yang perlu teman-teman tahu. Gitu. Kita nggak perlu sepinter baca grup buku apapun gitu. Trial error aja itu sudah cukup. Cuma yang perlu dibaca buku adalah ketika teman-teman data preparation-nya itu. Gitu. Oke. Okay. Dan masuk. Nah, ini. Clean data is important. Ini, teman-teman perhatikan. Important. Penting banget nih. Ada 4. General real data may have some quality problem. Incompetence, attribute noise, inconsistent. Inkonsisten, aku bahas yang inkonsisten dulu. Ini karena apa? Karena ini aku ada kendala di sini sekarang di kerjaanku. Inkonsisten data. Ini maksudnya apa? Datanya itu nggak konsisten. Gitu. Di satu variabel, ya, teman-teman perhatikan, satu variabel, ya, ada variabel namanya namanya nomor telepon, misalnya, ya, namanya nomor telepon atau nomor HP, ya kan? Isinya kan paling kita kan 085 bla 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 082 bla bla bla. Terus tiba-tiba ada data di variabel tersebut isinya itu misalnya tanya ada isinya juga Faris gitu. Nah itu kan inkonsisten, enggak konsisten. Seharusnya angka semua kok tiba-tiba ada nama. Nah itu inkonsisten. Itu perlu di cleaning gitu. Dan itu pasti terjadi ketika teman-teman mengintegrasi data, menjoin table-kan data, menggabungkan table 1 dengan table 2 ketika di join, itu pasti ada yang namanya inkonsisten gitu. Kemudian ketiga, attribute noise, contents incorrect, record of exception. Bisa jadi mengandung data-data yang salah. Ini merupakan attribute yang noise juga. Ini juga bisa jadi data yang diinput kemudian berlebihan nilainya. Ini tuh maksudnya adalah outlier, extreme outlier, kayak gitu. Inconsistent juga masuk sebenarnya attribute noise. Kemudian incompetence, contents missing values. Ini ketika mengandung
data-data yang kosong. Ya, ini biasanya kendalanya di data lag, di proses datanya, crawling datanya. Kemudian ini general, real data may have some quality problem. Ini maksudnya adalah dari pemahaman data. Gitu. Ketika teman-teman menjadi data scientist, langkah dasarnya adalah teman-teman pahami data. Data understanding itu adalah kunci utama. After itu baru data collection, baru data preparation. Gitu. Oke. Nah, ini perhatikan. Ini dirty data. Ada missing values, ada invalid values. Kita perhatikan gender. Ini kan male atau female. Terus ini tiba-tiba ada A. A ini apa coba? Ya kan? Kemudian ada ya ada A. Thailand ada jenis A kali ya depan. Gua paham juga. Kemudian ada incorrect format. Ini contoh incorrect format. Ini orang rata-rata tulisan gini, 15/03/2000. Tanggal, bulan, baru tahun. Kemudian kalau yang ini kan incorrect nih. Enggak benar atau salah. Tahun, bulan, baru tanggal. Kan enggak sesuai nih. Ini enggak konsisten juga. Ini juga inkonsisten juga. Ini ada missing values, data yang kosong. Ini semua fisik, tapi ini kosong. Ini missing values. Kemudian ada value that should be in another column. Oh ini. Nilai ini kemungkinan besar tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ini salah, nilai yang salah. Ini juga masuk dari inkonsisten. Ini kan ibu kota nih. Dublin, Madrid, ibu kota Spanyol, Paris, ibu kota Prancis. Terus ini ada Italia. Italia kan negara. Kenapa masuk di sini? Kemudian ini misspelling. Geneva. Tapi ada spasi. Ini juga perlu teman-teman benerin. Artinya teman-teman harus jeli dan teliti. Gitu. Ini invalid duplicate. Ini ada data-data yang duplicate. 555, 555. Ini perlu dibenerin juga. Perlu dihapus salah satu. Begitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mbak tanya, sorry. Ada pertanyaan? Teman-teman? Nah, ada pertanyaan nggak? Ada kayaknya ada. Halo? Any question? Everyone? Oke, ada pertanyaan. Oke, itu di kolom chat banyak banget nih, Kak, pertanyaan. Oke, kita bahas satu-satu nih, Kak. Dimulai dari yang ini. Izin bertanya nih, Kak, dari Kak Muhammad Aksel. Saya pernah baca di sebuah artikel, katanya tuh gini. Dalam machine learning, tidak ada algoritma unggul yang dapat digunakan di setiap skenario. Kurang lebih seperti itu redaksinya. Berarti bisa jadikan alasan mengapa ada begitu banyak dan masing-masing ditunjukkan untuk masalah atau kumpulan data tertentu. Nah, pertanyaannya nih, Kak. Gimana sih caranya memutuskan algoritma machine learning yang mana akan digunakan nantinya, Kak? Oke, mungkin bisa dijawab nih, Kak Farij. Sorry, tadi aku ngecek ya. Tadi yang mana pertanyaannya? Oke. Jadi gimana nih, Kak, cara memutuskan algoritma machine learning yang akan kita gunakan nantinya? Oke, memutuskan model algoritma machine learning yang akan digunakan, gitu ya? Jawabannya, yeah. Sebenarnya simple aja. Pertama, teman-teman harus paham dulu business understanding-nya. Teman-teman harus paham dulu goals dari bisnisnya. Ketika sudah match dengan goals dari bisnisnya, pakai machine learning. Itu simple itu. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman bisa meyakinkan stakeholder-nya? Kalau sudah bisa meyakinkan stakeholder, dengan model yang teman-teman punya, itu sudah bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, biasanya dari model evaluasinya, kira-kira F1 score atau akurasinya kira-kira oke atau enggak bagi stakeholder. Kayak gitu. Itu ada tiga aja berarti. Begitu, Mbak. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya, Kak ya. Nah, sekarang ada lagi nih, Kak. Oke, apabila real case data itu memiliki bias data yang beragam, kenapa job recruitment data scientist itu lebih ke analisis modeling dibandingkan cleaning nih, Kak? Kenapa tuh? Modeling? Maksudnya gimana tuh? Mining itu maksudnya data mining. Data mining masuk modeling loh. Oke. Data mining itu, ibarat kata data mining itu mencakup, ya bapaknya misalnya gini, neneknya itu data mining, anaknya itu data science, BI,
kemudian machine learning, itu anak-anaknya, kayak gitu. Itu data mining itu sebenarnya 11-12 dengan AI, cuma data mining fokusannya ke data, kayak gitu. Jadi dibedain dulu pertanyaannya, biar aku paham. Ada lagi, Mbak? Oke, sekarang aku ambil satu pertanyaan lagi ya. Oh iya, mungkin Kak Faris tadi salah penangkapan nih. Harusnya itu cleaning nih, Kak, bukan mining. Oh, cleaning. Iya. Oke, okay, sorry, diulang pertanyaannya. Pertanyaan diulang, sorry. Nah, kenapa sih job recruitment data scientist ini mostly sekarang lebih ke modeling dibandingkan cleaning, Kak? Oh, job requirement-nya ya. Soalnya gini. Iya, benar banget. Kalau teman-teman paham, kenapa kok di modeling? Kalau company ya, company itu sebenarnya nggak peduli dengan yang namanya data kotor. Company itu hanya peduli terhadap profit. Jadi artinya modeling yang paling diutamai, sistemnya yang diutamai supaya goals bisnisnya itu oke, supaya profit company-nya oke. Kayak gitu, itu maksudnya, maksud dari company gitu. Teman-teman jangan terlalu fokus ke situ. Fokusnya ke apa ya, di luar yang gitunya gitu, di luar maksudnya gitu. Oke, paham ya? Lagi-lagi ada lagi maksudnya? Terima kasih, Kak. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya, Kak Alif. Nah, sekarang ada lagi nih, Kak. Aku ambil satu pertanyaan terakhir. Nih, izin bertanya nih, Kak. Apa dalam AI itu dalam menggabungkan dua program? Misalkan nih, seperti supervised ataupun dengan yang lainnya. Benar atau tidak nih? Itu aku masih nggak paham ya pertanyaannya sih, jujur ya. Kalau misalnya ditanya, suruh nggak gabungin, bisa atau enggak ya? Setauku nggak bisa, setauku nggak bisa. Tetapi ketika datanya memang ada labelnya, berarti bisa. Bisa menggunakan clustering dan bisa menggunakan klasifikasi. Kayak gitu. Okay. Ya, materi dibagikan. Mas, untuk Mas keseluruhan materi hari ini akan dibagikan ya, Kak, ya? Jadi jangan khawatir. Okay. Mungkin sekarang Kak Faris bisa langsung aja masuk ke materi selanjutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke ML aplikasi, ya, aplikasi machine learning di berbagai sektor. Ini, teman-teman perhatikan, machine learning di finance sektor, dulu aku sempat juga di finance. Ini ada finance sektor, present, future. Yang sekarang, itu ada bot, nge-building bot, kemudian nge-building sentiment, ya, nge-building sentiment dari social media. Kemudian ada ini, word-doc scan, kira-kira kalimat-kalimat mana, scan kalimat mana yang kira-kira akan menjawab dari marketnya. Ada Oxford SM itu apa ya? Aku lupa SM itu apa. Ini yang sekarang kita kerjain bagi orang-orang DS Finance Bot, kemudian sentiment analysis, kemudian ini word doc ini sebenarnya goalsnya adalah BI checking sebenarnya. Kalau ini lebih ke meyakinkan investor building atau finding insight begitu. Kemudian kalau masih depannya itu ada financial analysis, aset alokasi, forecasting tuh. Kemudian ada real time insurance. Kemudian ada robotik juga, investment juga, investment decision loh, keputusan investment kira-kira keputusan gimana di invest atau enggak, apakah company ini bagus atau enggak. Future tuh bakal begitu, bakal gila menurutku. Menurutku itu yang namanya machine learning itu makin ke depan makin gila-gilaan. Manusia, aku juga agak takut sejujurnya. Agak takut kalau kita ngomongin yang namanya AI. After ini teman-teman bakal paham kenapa aku ngomongin. Nanti ada videonya. Karena memang benar-benar gila. Makin kesini manusia sepertinya tidak dibutuhkan. Gitu. Yang dibutuhkan maybe orang-orang machine learning, orang-orang data scientist, orang-orang web, orang-orang sistem. Artinya orang-orang yang berkutat di bidang digital tech. Itu yang digunakan. Future 2025, apalagi menyambut masyarakat ekonomi Asia 2025, itu aduh, aku nggak paham apakah Indonesia bakal mampu bersaing dengan orang-orang tech dari Vietnam, India, Malaysia, Singapura, pertanyaan itu apakah mampu, gitu kan. Makanya di sini kita bangun building data Bangalore ke Indonesia, kayak gitu. Karena data Bangalore juga fundingnya juga salah satunya ada yang dari sana, begitu. Kemudian ini ada machine learning in healthcare, di kesehatan. Ini teman-teman perhatikan, ada early detection of ailments. Ini juga apa ya, ngedeteksi kira-kira teman-teman ada penyakit apa. Ini juga bisa improvement decision making. Nge-improve kira-kira keputusan itu gimana.
help in treatment. Ini menjawab kira-kira ketika teman-teman memberikan keluhan, misalnya keluhan saya panas, sesak napas, pilek, oke, fix COVID, kayak gitu. Nah ini kita ada ini, help in treatment. Kemudian di expand access to medical services, kemudian associate care, giving super experience. Ini ada semua. Jadi teman-teman, sejujurnya aku takut ketika memberikan informasi ini. Apakah bakal ngedownin teman-teman, mental teman-teman, atau bagaimana? Aku nggak paham. Tapi semoga teman-teman memberikan apa ya, dapat informasi ini sebagai high apa namanya hustle culture gitu. Oke. Okay. Kemudian ini ada misalnya di transportasi. Ini yang Gojek ya. Aku kasih contoh Gojek. Ya ada Gojek pakai GJP. Nah, apakah Gojek menggunakan mesin di layanan aplikasinya? Iya, menggunakan. Supaya apa? Supaya mengetahui behavior teman-teman. Teman-teman tiap hari dikasih diskonan. Hai Farid, Farid mendapatkan diskon ini, kayak gitu kan. Silakan dapat silakan klaim gitu ya. Klaim diskonnya kayak gitu kan. Nah, itu pakai mesin learning juga. Kemudian ini fastest route for driver. Rute tercepat itu juga bisa pakai machine learning. Forecasting driver demand. Ini untuk memprediksi kira-kira kebutuhan driver di lokasi tersebut itu seberapa banyak. Itu juga bisa. Dynamic pricing, harga ketika rush hour atau tidak, ketika jamnya jam padat banget, itu dynamic pricing-nya itu bagaimana? Perubahan fluktuatif harganya bagaimana? Itu juga bisa pakai machine learning. All in about machine learning if you live in the world. Ya, itu yang perlu aku kasih video ML transportasi. Ini Tesla punya. Ini automation vehicle. Oke, coba perhatikan. Bagaimana si mobil ini tidak menabrak depannya, tidak terganggu dengan di depan. Ketika di depannya ada something, si mobil ini berhenti. Teman-teman perhatikan. Perhatikan ini realnya, ini daleman, ini AI-nya. Kotak-kotak-kotak, depan hijau berhenti, biru-biru-biru masih agak jauh. Kalau hijau depan banget, oke, ketika dapat jaraknya 1 meter atau 5 meter, mobil berhenti. Nah, kayak gitu sistemnya yang digunakan oleh Tesla. Oke, cukup. Nah, sekarang ke learning smart city. Coba teman-teman perhatikan, ini ada smart city, smart economy, smart environment, smart society. Ini ada semua. Jadi yang namanya ada smart economy. Contohnya ini smart industry untuk service cluster, mengklasterkan, mengelompokkan pelayanan-pelayanan. Oh ini di industri ini di small business, ini di kreatif kayak gitu. Kemudian environment kayak gini, smart energy. Ini digunakan di mana? Kalau teman-teman tahu Jakarta Pro, Jack Pro, ya atau Jakarta Smart City. Nah itu pakai ini program smart economy, smart society, smart environment. Lagi berjalan. Cuma yang udah berjalan itu Jack Pro. Kalau teman-teman naik angkot, itu kan ada tapping. Ya kan? Itu ngedeteksi teman-teman. Oh, si Faris ini dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat. Kayak gitu. Itu bakal kedetek. Kayak gitu. Oke. Okay. Nih, sekarang kalau kita coba bahas yang future of business, masa depan, jobs that one day loh ya, will be replaced by machine learning. Pekerjaan yang kedepannya bakal berganti sama machine learning. Customer services, data entry, receptionist, karena ada proofreading. Ini tuh proofreading itu bisa dia checking, ya, itu juga bakal kehempas. Kemudian manufacturing job, ini juga bakal kehempas. Engineering, itu juga bakal kehempas. Apakah semuanya? Tidak, tapi berkurang. Oke. Okay. Nah, ini but job that require the human brain. Pekerjaan pasti membutuhkan pekerjaan yang tadi, pekerjaan masa depan. Itu pasti membutuhkan konsep-konsep atau otak dari manusia, kreativitas dan hati tentunya. Ini yang tidak ada di ML dan tidak ada di AI. Kayak gitu. Oke. Okay. Sekarang kita tahu pengaruh AI dalam ekonomi global. China dapat profit segini, 7 TR. TR itu apa ya? Nggak paham. Pokoknya banyak lah. Banyak banget itu. Ini China, Amerika Utara, dan seterusnya. Asia, ini masih segini nih. Asia Tenggara nih, lihat. 0,9 M, ETR. Masih 0,9.
Padahal ini masuknya developed Asia loh. Asia loh. Bukan Asia Tenggara tapi Asia. Selain Cina ya. Ya, 0,9. Artinya kita belum maksimal banget. Kalau teman-teman nanya, kok India enggak gitu ya kan? India, orang-orang yang pindah semua ke sini nih. Ke North America. Itu yang teman-teman tahu. Oke. Jadi engineer-nya itu pindah ke sini semua. Kebanyakan. Sama pindah ke sini. Makanya di sini maju. Yang negara sini tinggalin. Kenapa? Enggak ada uangnya. Mereka terlalu tidak humanity terhadap yang namanya ahli tech atau digital tech. Ya gitu. Kalau di sini kan gila, gaji gede banget. Di sini juga. Di sini juga. Oke. Nih, AI is new industry. Nih. AI is a new industry. Nih, you can look it up in search Agrawal. Ya, ini feature number 2-nya teman-teman coba perhatikan. Ini tuh eksponensial, naik terus. 2025 segini, 12.500 revenue-nya, kemungkinannya, prediksinya. Apakah bisa lebih? Bisa. Apakah bisa kurang? Bisa juga. Itu. Tapi kayaknya aku harap lebih. Bukan aku harap ya, aku prediksi lebih. Gitu. Kenapa aku bisa ngomong lebih? Teman-teman perhatikan TikTok. Ya. TikTok bisa langsung melesat. Kenapa? Soalnya data scientist-nya itu gila parah. Untuk memprediksi vision-nya, vision mesinnya, gitu. Aku waktu itu pas dapat tawaran dari TikTok, aku up mundur karena dapat informasi kalau environment TikTok tuh kasar banget. AI, kemudian ini AI business, ini bakal meningkatkan profit sampai 300%, kemudian dapat meningkatkan impact dari sosial customer 50%, major-nya 20%, dan seterusnya. Ini business impact-nya segini parah. Kece kan? Oke. Kayaknya, bagaimana dengan Indonesia? Kalau teman-teman perhatikan, gimana dengan Indonesia? Indonesia masih cukup optimis. Maybe teman-teman paham Pak Ainun Najib, ya kan? Dia data scientist Grab yang diobrolin sama Pak Jokowi yang disuruh balik ke Indonesia, gitu kan? Aku nggak tahu Pak Ainun Najib itu bakal mau balik atau enggak. Dia orang NU. Nah ini, Jokowi mengatakan kita berada di zaman perang cerdasan buatan yang sama seperti space war. Ya kan ini Jokowi aja udah menarikkan genderang perang. Di Jokowi kemudian lagi kita kejar-kejaran nih. Siapa kuasa AI maka berpotensi kuasa dunia. Ya pasti. Kemudian ketiga, Indonesia di medan tempur AI. Jokowi berkaca perang dingin. Untuk dari itu ini ada quote dari Pak Jokowi, siapa yang menguasai AI dia yang berpotensi menguasai dunia. Kita kejar-kejaran dan menghadapi perang AI saat. Untuk dari itu data pengalaman datang ke Indonesia untuk membantu supply quote dari Pak Jokowi gitu. Kalau teman-teman perhatikan kalau yang lain-lain, platform-platform yang lain, mereka fokusnya ke bisnis, dengan kita fokusnya ke AI. Gimana caranya? Siswa itu dapat pintar bukan dengan game-game dapat kerja dan lain-lain, tapi di sini fokus utama kami adalah upskilling your skill gitu. Bukan bagaimana finding job, tapi upskilling your skill dulu. Ketika you udah dapat upskilling your skill, maka you pasti bakal dapat yang namanya job. Aku berani jamin itu. Oke, okay? Itu yang perlu teman-teman tanamkan di kepala teman-teman. Ketika teman-teman dapat resource pengetahuan yang segitu banyak, manfaatkan. Itu ya. Oke, okay. Kayaknya cukup deh sampai sini. Oke, okay. Thanks for attention. Sekarang waktunya Kahoot. Ya, Mbak tanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Okay. Barangkali ada yang diskus. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan nih mengenai materi yang sudah disampaikan. Nih. Waduh, ramai banget nih di kolom chat. Mungkin teman-teman ada yang mau on mic langsung nih, ngomong langsung sama Kak Faris. Kayak kapan lagi nih? Okay, ini ada yang raise hand nih. Okay, Kak Delvia Nur, boleh langsung on mic aja. Okay, tes apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya ya, Kak. Nama saya Delvia Nur Andriani Putri, dan saya ingin bertanya, dalam pembuatan model, bias mungkin lumayan sulit dihindarkan, karena data yang dipakai buat bahan pelatihan sendiri juga bisa mengandung bias. Nah, sebagai data scientist, berdasarkan pengalaman kakak nih, seberapa besar efek dari bias tersebut ke pengaplikasian model tersebut di kasus nyata, dan gimana sih langkah yang kakak lakukan, atau mungkin yang bisa dilakukan oleh data scientist untuk meminimalisir efek ataupun bias tersebut. Yes. Terima kasih, Kak. Okay. Sebenarnya bias sendiri di dalam suatu machine learning, itu pasti terjadi.
Itu yang aku wanti-wanti ke kalian, pasti terjadi. Tetapi probability-nya berapa? Probability-nya tergantung data saintisnya. Kalau data saintisnya jago, maka probability-nya aku bisa menyebutkan 8. Probability-nya di bawah 70%-an. Kayak gitu. Tapi ketika, kenapa aku ngomong kok, itu kan itu masih gede gitu ya kan? Teman-teman nanya, kok kan itu masih gede? Ya kan? Teman-teman coba perhatikan Gojek. Aplikasi, teman-teman silakan buka Gojek, Grab, Tokopedia, atau apapun itu. Apakah semuanya itu make sense terhadap teman-teman, tawaran-tawaran? Enggak kan? Ya kan? Enggak kan? Kayak contoh, Mbak Devia sekarang maybe ditawarin baju bola. Apakah Mbak Devia suka bola? Belum tentu kan? Nah, itu kayak gitu. Kan itu, makanya aku ngomong apa? Tergantung orangnya, tergantung data saintisnya. Bagaimana cara menguranginya? Jawabannya, cara menguranginya adalah pertama dengan memperbanyak data. Ya. Yang kedua, dengan cara upscaling your model. Tapi upscaling your model itu paling cuma 5% nanti tadi aku ngomong. 4%, 5%, ya sekitar segitu. Tapi yang paling penting adalah upscaling your data. Datanya itu harus dibenerin dulu. Sebanyak-banyaknya dan harus dibenerin. Indonesia masih dalam tahap collecting data. Itu yang perlu teman-teman tahu. Ya, Indonesia masih belum terlalu siap untuk menghadapi yang namanya AI beneran. Gitu. AI beneran lagi kalimatnya. AI yang sungguh-sungguh lah bahasanya gitu. Kalau yang lain kan udah bagus banget tuh kayak Amazon gitu, Facebook itu kan udah bagus banget. Karena mereka memang nge-build itu udah lama gitu, udah nge-crawling data itu udah lama gitu. Oke, cukup menjawab Mbak Delvia namanya. Iya, Kak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ada okay. Lagi teman-teman? Ada lagi nih Kak, Raisen. Langsung aja Kak Prisinya Saiba langsung on mic aja enggak apa-apa nih. Sampaikan pertanyaan. Oke, Kak. Terima kasih sebelumnya izin bertanya, saya Prisi. Mohon maaf kalau sebelumnya pertanyaan saya agak menyimpang sedikit. Cuma ingin tahu maksud atau bedanya time series non-linear dan linear itu apa ya, Kak? Apakah cuma di penggunaan dan tidak penggunaan variabel independen saja atau ada yang lain? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, pertanyaannya sebenarnya statistikal banget. Teman-teman yang bahasanya jangan langsung bingung ya. Teman-teman yang non-statistik, jangan langsung dibuang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kapan kita menggunakan time series yang... Apa tadi? Sorry, aku lupa. Time series non-linear dan linear. Non-linear sama linear. Time series linear sama non-linear cukup dilihat dari ini aja. Perihal waktunya. Kalau misalnya andaikan waktunya itu memang make sense. Misalnya sekarang waktunya... Sorry. Juni, Agustus, Juli... Pokoknya bulan 6 sampai bulan 10 penjualan naik. Nah, itu time series linear. Time series linear biasanya tanpa menggunakan interpolasi. Ya, tanpa menggunakan interpolasi. Sedangkan kalau time series non-linear, itu contohnya gini. Bulan 6 sampai bulan 12 itu penjualan gini. Katakan. Ya kan? Naik turun, fluktuatif. Gimana cara nge-handle itu? Itu namanya interpolasi. Interpolasi linear, artinya nge-handle-nya, nge-handle datanya pakai itu. Itu perbedaannya di situ aja, Mbak. Oh, dari ya. Jadi dari pola datanya itu ya, Kak? Dari pola datanya itu di-handle dulu. Teman-teman lihat dulu datanya bagaimana, kondisinya baru di-handling. Handling-nya kalau andaikan non-linear, ya, pakai interpolasi model. Gitu. Oke, sebenarnya banyak sih penjelasannya, cuma kayak preface-nya dulu aja gitu, Mbak. Oke, Kak. Terima kasih. Ada lagi, ada dua lagi tuh banyak. Masih ada nih Kak, Kak Trai Putra nih, boleh langsung aja on mic ya? Iya, terima kasih Kak. Ya. Kak saya mau bertanya, cara untuk mengatasi multicollinearity dan apakah multicollinearity itu berpengaruh terhadap model deep learning ya Kak? Terima kasih Kak. Oke. Sebenarnya aku nggak peduli dengan yang namanya deep learning atau machine learning. Itu sama aja. Ya, itu yang perlu teman-teman paham. Sama aja deep learning atau machine learning. Perbedaannya hanya dari seberapa pintar. Ya itu. Tapi nggak bisa juga kita mengatakan deep learning lebih pintar daripada machine learning. Tergantung datanya lagi. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menangani multikolinearitas terhadap model? Ya, sesimpel itu aja. Caranya adalah cukup gini. Kalau di dalam kasus penelitian, ya penelitian it's about your apa script sheet atau apapun itu jurnal. Nah, teman-teman itu perlu nge-handle multikolinearitas dengan cara menghapus salah satu variabel. Tetapi jika dalam kasus real case business, artinya teman-teman bekerja
saja, maka teman-teman menurutku tidak perlu juga nggak masalah gitu. Tetapi jangan memperbanyak variabel baru dengan cara dengan menambah multiko sendiri. Gitu. Tapi jangan sampai gitu. Jangan sampai teman-teman menambah variabel lagi, tetapi multikonya nambah. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Maksudku gitu ya. Jadi kalau dalam kasus bisnis nggak apa-apa. Kalau dalam kasus penelitian perlu dihapus salah satu variabel. Ya, gitu. Itu cara handling. Begitu Mbak. Begitu Mas. Cukup menjawab? Cukup Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Satu lagi ya Mbak. Habis ini kita main kaum. Oke, okay, mungkin satu lagi aku ambil dari kolom chat aja nih ya Kak ya. Ini ada yang raise hand loh, satu. Itu udah dijawab tadi. Oh, alah. Gak lapar. Oke, ini ada dari Kak Rikidian. Permisi Kak, mau bertanya. Mungkin sedikit out of topic nih. Pertanyaannya adalah, secara garis besar yang saya tahu bahwa data science itu menggunakan tools dari R. Namun di sini tidak dipaparkan mengenai hal tersebut. Kenapa ya, Kak? Gimana? Sorry. Kok aku bingung ditanyain? Iya nih. Secara garis besar yang diketahui oleh Kak Kidian ini bahwa data science itu menggunakan tools dari R. Terus. Tapi di sini itu tidak dipaparkan, Kak. Kenapa? Ah, sebenarnya gini ya, yang perlu teman-teman pahami. Tools itu cuma fungsinya, ya, fungsinya tools itu hanya sebagai pembantu. Pembantu teman-teman ketika mengelola analisis atau mengelola data. Itu yang perlu teman-teman fix mindset-nya, dibenerin. Ya. Jadi, apapun ketika teman-teman jadi data scientist, terserah teman-teman mau menggunakan program apapun. Mau menggunakan R, SQL, SQL maksudnya, kemudian atau Python. Cuma sampai sekarang masih yang paling familiar adalah Python. Ya gitu, daripada R. Kenapa alasannya? Karena R itu ketika teman-teman cobain aja deh. Aku berkali-kali soal cobain. R itu ketika mengkomputasi data lebih dari 10.000, nge-lag-nya minta ampun. Itu yang bermasalah. Gitu, makanya kita pakai Python. Python itu kan ada PySpark, ya kan? PySpark itu digunakan untuk yang namanya basis data besar, lebih dari 1 juta, 2 juta kayak gitu. Oke. Okay? Itu yang perlu teman-teman benerin. Oke. Okay. Mungkin kita menjawab pertanyaan tadi ya. Sekarang langsung aja sesuai sistematika yang udah aku jelaskan tadi, bahwa nantinya kita akan mengadakan game scout. Oke, pasti udah gak sabar nih teman-teman semua, biar gak ngantuk dan juga tetap semangat mengikuti live session selanjutnya. Oke, mungkin untuk operator bisa di-share screen terlebih dahulu untuk Kahoot-nya. Itu aku yang... Bentar ya. Umi, ini gimana? Kelihatan nggak? Masih di PowerPoint tadi, Kak? Masih di PPT yang dijelaskan tadi. Belum terlihat nih, kalau gimana nih. Udah kelihatan, Kak Hute? Masih belum, Kak. Udah kelihatan belum? Masih belum. Oke, udah terlihat nih. Oh, ala nge-lag berarti. Nge-lag. Oke, sinyalnya sudah tidak bersahabat nih. Udah kelihatan? Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang teman-teman jangan lupa buka kahoot.id di gadget kalian masing-masing nih. Dan masukin kode yang udah tersedia. Kodenya apa tuh, Kak? Bentar, aku play dulu. Stop. Iya, nanti ada hadiahnya banyak. Oh, silakan masukin kode. Ya, oke, ini masukin kode PIN-nya ya teman-teman ya. 896-6904. Yuk, pada join semua yuk. Karena nantinya buat 3 orang pemenang Kahoot ini nanti akan mendapatkan reward loh teman-teman loh. Penasaran nggak sih rewardnya apa? Ayo, makanya harus menangin dulu nih ya teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa join nih. Buka kahoot.id di gadget teman-teman masing-masing dan masukin kode yang udah disediakan yaitu 896-6904.
Ayo, masih sedikit banget nih, masih 30 dari 244 partisipan. Masih 30 yang join. Ayo dong, yang mana nih? Ayo join, ayo join kahoot.it ya, kahoot.it. Iya, barangkali teman-teman beruntung nih hari ini dan juga menang reward selain menang giveaway yang tadi. Ternyata teman-teman juga menang giveaway-nya kahoot ini. Wah. Passwordnya ini, Mbak. Passwordnya itu ya, Kak, ya. 896-6904. Mungkin Kak Tessa bisa bantu drop di kolom chat untuk game pin-nya. Oke, terima kasih, Kak Mutia. Oke, mungkin kita mulai sekitar 11.35 kali ya, Kak, ya. Atau gimana nih? Bentar, 150 deh. 150 kita mulai. Wih, langsung 150. Okay. Ayo dong, bertambah dong. Wah, teman-teman antusias banget nih mau dapet reward. Wah, udah 155 aja nih, Kak. Waduh. Ayo dong. Oke, oke. Oke. Oke, guys ya. Kita main ya. Kita tunggu. Gimana nih teman-teman? Mau dimulai nggak ya? 35 deh, 11.35 ini. Orang masuk 11.35 ya, 2 menit lagi. Okay, sekarang deh. Mau tanya, kalau teman-teman mau bertanya, silakan speak up aja. Iya nih teman-teman, lumayan. Ada waktu 2 menit untuk diskusi sama Kak Faris nih. Barangkali tadi ada yang ingin bertanya, tapi nggak sempet gitu. Nggak apa, langsung tanyain aja teman-teman. Ah, ini ada yang raise nih, Pak. Oke, okay, silakan Kak Muhammad Qasim. Silakan, Mas. Halo. Iya. Boleh disampaikan Kak pertanyaannya? Mohon maaf. Apakah sudah terdengar? Oke, okay, sudah terdengar jelas ya. Ya, izin bertanya. Saya ingin menyampaikan pertanyaan saya yang tadi di kolom chat. Jadi pertanyaannya itu seperti pernyataan Kak Faris tadi, machine learning ini kedepannya luar biasa, makin luar biasa gitu. Nah, pertanyaannya itu apakah untuk pekerjaan seperti machine learning engineer, data science, data analis atau data engineer yang masih junior atau yang benar-benar pemula ada celah untuk masuk ke dunia kerjanya atau enggak ya Kak? Karena menurut saya gitu. Banyak produk sekarang kayak auto ML dan sebagainya gitu yang perusahaan tuh tinggal pakai aja gitu. Kayak subscribe terus tinggal pakai produknya, tinggal input data. Nah, itu pertanyaannya seperti itu, Kak. Oke, oke, oke. Ya, sip. Aman. Oke, aku jawab ya. Ini ada yang namanya Jokowi nih. Pak Jokowi ikut ya. Nggak lagi mantau negara, Pak Jokowi. Oke, terima kasih Pak Jokowi sudah ikut. Ini oke, okay. Jokowi langsung ikutan nih. Waduh. Oke, okay, mungkin boleh kita langsung mulai aja. Oke, okay, aku jawab dulu tadi pertanyaannya Mas Qasim ya. Kalau kita ngomong karena tadi ya, apakah ada celah masuk ke junior? Tetap ada celah masuk. Aku berani jamin. Kenapa? Soalnya yang tadi kenapa ada auto ML? Auto ML itu hanya sebagai tools ketika teman-teman pengen menggunakan itu. Kalau company menggunakan itu terus-terusan, itu pasti bakal jomblot, bakal tekor. Ya kan? Di sisi lain, kenapa? Di sisi lain yang namanya subscriber untuk apa ya? Untuk kesenangan gitu, itu bayar mahal. Itu yang perlu teman-teman tahu. Bayar mahal pertama. Yang kedua, itu tidak bisa kita pakai tiap waktu. Jadi itu ada timingnya. Oh, dalam sebulan cuma 2 kali. Tapi kan pertanyaannya data kita kan tiap hari nambah. Big data itu tiap detik loh nambah. Makanya tugas itu yang namanya seorang data science, ML engineer, atau data analyst, atau apapun itu, pasti bakal nambah. Dan yang kedua, yang ketiga, machine learning tidak secanggih creativity orang. Machine learning itu nggak secanggih kreativitas orang-orang. Itu yang perlu dicamkan ke kita. Ya, ya Mas Kosin. Cukup jelas, cukup menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke. Oke. Oke, coba kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja nih, 1, mulai pertanyaan kahutnya. Semoga beruntung ya, teman-teman ya. Oke, siap-siap, teman-teman.
3, 2, 1. Let's begin. Pertanyaan pertama. Oke. Apa nih? Wah. Apa yang dimaksud dengan mesin lembing? Ah, tadi udah dijelasin nih sama Kak Faris. Ayo, iyalah. Pastinya kalau yang salah ini nggak nyimak sih. Oke, sistem yang berjalan kata. Oke, masih ada yang salah, ternyata. Kayaknya dia ngantuk. Masih ada yang salah nih, nggak apa-apa deh. Next, kita belajar lagi. Benar. Next ya. Oke. Mas Vito. Pak Jokowi, itu kan, Pak Jokowi mana? Ayo Pak Jokowi jangan mau kalah nih. Pak Jokowi kok kalah sih? Oke, lagi, lanjut. Lanjut aja. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran tradisional? Yuk. Ayo, apa nih? Ayo, ayo cepat 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 cepat. Ayo teman-teman. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Teman-teman masih pada bingung juga ternyata. Oke. Wah. Jawabannya ternyata masih banyak yang salah ya. Ada. Masih banyak yang salah. Ada dua jawabannya ternyata. Oke. Okay. Memang ini kalimatnya aku buat ambigu sih. Supaya lebih. Lebih menjebak ya. Lebih menjebak. Benar. Okay, next. Masih siapa? Oh, Kak Vito langsung turun. Langsung Mas Ahmad Sutanto. Waduh. Wah, mau jawab udah tutup. Wah, yang gercep ya teman-teman ya. Yang gercep pokoknya. Oke, okay, kapan harus menggunakan machine learning? Oke. Okay. Ini mudah banget loh. Apa ya? Wah. Banyak yang salah loh ketika pola jawaban sudah ditemukan. Ya? Next. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Next aja. Mas Leo sekarang. Waduh. Oke, next. Poinnya soalnya beda-beda ini. Iya. Double point. Apakah data itu? Kecuali, ayo perhatikan kalimatnya. Kecuali ya, teman-teman ya. Jangan sampai salah. Kecuali. Oke, stop it. Wow, banyak guys. Aduh, cuma empat doang nih yang benar. Okay, dari apakah data itu kecuali? Berarti yang bukan data, pengertian bukan data itu apa? Ini lah, unit informasi terkecil itu sel, teman-teman. Oke, okay, next. Oke, okay, kita next ya. Oke, mungkin teman-teman bisa disiapkan jaringannya apa? Yang terbaik nih, teman-teman. Jaringnya juga cepet-cepetan. Sebutkan sektor apa yang bisa menggunakan machine learning, kecuali. Cuma dua doang ya, benar, banyak. Waduh. Iya, oke, mungkin dari teman-teman ini banyak yang ngelek gitu ya, enggak ya? Iya, kayaknya kemungkinan antara nge-lag dan sense, apa ya, knowledge-nya belum dapat gitu. Oke. Okay. Apa-apa. Karena kita main true on false, apakah AI layaknya dua mata pisau bagi manusia? Bisa jadi baik dan bisa jadi sangat buruk. Bener nggak sih? Atau salah? Dan gimana nih? Tadi udah disinggung nih sama Kak Faris. Seserem apa AI sekarang? Iya. Oke, okay, true. Sip. Mau lihat videonya? Aku tahu. Perhatikan. Kedengaran suaranya banyak? Nggak terdengar, Kak. Masih belum. Belum ya? Kedengeran? Udah terdengar nih, Kak. Customer service applications. The robots are designed to look very human-like, like Sophia. Jadi ini si Sophia, ya. Semoga di sini nggak ada peserta yang namanya Sophia, ya. Sophia ini, we will to destroy
population. Kita bakal ngedisperse semua populasi yang ada di dunia loh. Dia ngomong kayak gitu. Manusia bahkan sampai yang ketumbuhan. Gitu. Makanya dua mata pisau yang nih, lihat mukanya. Sangat manipulatif bukan? Nah. Iya. No. Oke, sip. Dua mata pisau. Dealing ya. This will allow her to get smarter with time. Our goal is gila, enggak ada perubahannya cepat banget. Manusia aja masih mikir-mikir kalau buat mau perubahan kayak gitu. Oke, sip. Next. Siapa? Oke. Siapa nih? Hah, ternyata Ances nih, pemain bertahan. Oke. Ayo dong teman-teman yang lain jangan sampai mau kalah nih. Yuk. Disusul si Anjas ini. Sebutkan pekerjaan akan hilang jika ada pseudonym kecuali. Yang akan hilang. Kecuali apa? Wah. Oke, banyak yang benar set. Gak mungkin sepak bola diganti robot, gak seru. Gimana itu ceritanya kalau sepak bola pakai robot? Gak ya tahu. Yang ada robotnya rusak kena tendangan dari bola. Okay, bola aja. Masih NCS. Kayaknya NCS ini orang data kayaknya sih. Atau jangan-jangan dia pakai AI lagi ini kerjanya, Pak. Jangan kerjain AI. Oke. Apakah kejadian yang ada di dunia sifatnya berulang? Ini mandatory atau dasar dari pembuatan listrik? Ya, apa okay nih? Oke. Okay. Benar. Okay. Kejadian baik yang ada di kesih pada berulang. Ih, masih NCS, coy. Aduh. Oke, okay, mau main bertahan ini. Oke, okay, oke. Okay. Ayo. Last question. Apa harapan terakhir? Wah, ini sih udah banget dong. Ya, seharusnya. Okay. Jawabannya benar semua sih ini. Jangan di-spill gitu dong, Kak. Misalnya harapan teman-teman sih. Iya. Oke. Okay. Karena tadi dari mayoritas semua jawaban benar. Yang kedua, nambah program selain data sama web developer. Oke, okay, nanti kita nambah ya. Oke. Okay. Dapat jodoh ada nggak? Gak ada. Ada nih kak. Kalau takdir ditanya. Iya lupa aku nambahin dapat jodoh. Siapa tahu dapat nomor yang Mbak Anya ya kan, teman-teman? Waduh. Aduh. Oke. Oke. Okay. Kira-kira siapa ya nih pemenangnya ini? Podium. Mbak Syifa Ulia, nomor 3. Congrats Kak Syifa. Mas Dati. Ada Kak Dati dan untuk... Wow. Waduh, siapa nih? Aduh, Kak NCS ini siapa ya kira-kira ya? Mungkin bisa di-spill nih di kolom chat atau siapa gitu? Iya, atau bisa speak up. Bisa langsung on mic aja nih untuk Kak NCS nih. Kata nama saya Kak. Oh, alah, singkatan. Oke, singkatan. Aduh, gimana sih Kak tadi jawabnya kok bisa bertahan terus tuh ketika yang lain pada protes, nge-lag, delay. Enggak sih, tadi sempat apa namanya, times up 2 nomor. Padahal udah mencet gitu, enggak tahu kenapa tapi tetap tulisannya times up. Oke, okay. Enggak apa-apa deh. Oke, okay, selamat buat 3 pemenang yang udah berhasil memenangkan Kahoot. Ada Kak Syifa, Kak Dati, dan juga Kak NCS nih. Kita ambil 5-5-nya aja ya, Mbak Anya. Oke, boleh banget. Oh, wah, ternyata ada 2 pemenang tambahan nih. Oke. Okay. Dari aku ada 2 pemenang tambahan. NCS, Dati, Syifa Ulia, Indra, sama siapa tadi tuh aku lupa? Sama siapa ya? Sama siapa ya tadi ya, Kak ya? Oke, okay, ini ada yang bantu jawab di kolom chat nih. Ada Kak Ahmad katanya. Bisa lihat ya, nanti ngomong aja ke Mbak Yos, kira pemenangnya. Oke, okay. Untuk keseluruhan pemenang Kahoot hari ini, bisa langsung mengkonfirmasi ke Kak Yovani ya teman-teman ya, untuk pemberian reward-nya dengan cara screenshot bukti
penangnya kalau kalian benar-benar menang Kahoot. Untuk nomornya Kak Yovani udah tertera di grup ya teman-teman ya, jadi mungkin bisa di cross check lagi di grup. Oke, terima kasih Kak Faris buat permainan Kahoot ada yang komen. Ada yang komen serius. Ini abis ini kita hands on ya. Abis ini kita hands on. Ada yang komen tadi NCS pakai robot. Iya nih, NCS next gitu ya. Orang ini ada cewek. Ini ada cewek banget. Aku kira juga robot aku pikir. Kok disebut banget. Oke, okay. Search kita kelihatan. Oke, okay. Masih di Kahoot ya kak ya? Oh masih di Kahoot? Udah iya. Kelihatan belum? Nah, sekarang udah lihat nih. Oke, okay. Teman-teman pasti nggak sabar nih. Ingin langsung terjun. Gimana sih hands-on-nya, study case-nya, real case-nya gitu kan? Oke, jadi disimak baik-baik ya teman-teman ya. Kelihatan? Oke, udah terlihat ya kak ya. Oke, sebenarnya aku mau ini sih, cuma jangan dikerjaan. Iya, iya. Oke, ini aku ambil data dari Kaggle, cuma aku nggak dapat datanya, jadi teman-teman bisa searching aja. Cuma ini codingannya, coba aku coba jelasin ke teman-teman sesingkat mungkin, supaya teman-teman paham. Karena dalam jangka waktu 10-15 menit, tolong teman-teman perhatikan. Oke, okay? Let's begin. Pertama, teman-teman import seluruh variabel, import seluruh library atau package. Nah ini, library pandas digunakan untuk analisis model, analisis data. Ya, yang bentukannya data frame, atau ini nih, ini data frame namanya. Ya, tabular. Kemudian NumPy digunakan untuk proses analisis dalam bentuk angka. Kemudian matplotlib dan seaborn digunakan untuk visualisasi data. Visual datanya kayak apa. Kemudian ini adalah editing atau ya editing dari visualnya datanya. Gitu, modify dari datanya. Gitu. Kemudian ini baca data. Kalau data yang bentukannya CSV, maka tinggal read underscore CSV. Kalau SQL tinggal underscore SQL. Kalau Excel tinggal underscore Excel kayak gitu. Kemudian data sampel yaitu menunjukkan data secara acak sampel ya. Ini 8 data, maka aku tulis 8. Kalau teman-teman tulisnya 5 berarti 5 yang muncul. Kemudian aku pengen nampilin nama-nama kolomnya apa-apa aja, maka tinggal data.kolom. Kemudian aku pengen tahu tipe datanya apakah ada yang kosong, kemudian tipe datanya apakah ada yang salah, pakai data.info. Ini udah benar semua, ya kan? Apakah ada data yang kosong? Ada ini di edge umur. Tapi dia juga salah, tipenya float, seharusnya integer. Float itu adalah tipe data angka koma. Kalau integer, tipe data angka bulat. Oke. Kemudian kedua, selanjutnya, melihat bagaimana tampilan tipe datanya yang kosong. Ini ada 77%, ini ada 19% yang kosong. Gitu. Aku sudah pernah menjelaskan di bulan lalu, kalau nggak salah di bulan Januari, ini bikin 6, tentang machine learning preparation. Bagi yang kemarin ikut, tahu. Kemudian ngebagi dua, datanya kategorikal dan numerical, ya kan? Kemudian describe statistika deskriptifnya. Ini statistika deskriptif dari numericalnya, ya kan? Tinggal dot describe gitu aja. Kemudian ini menampilkan data secara keseluruhan supaya teman-teman nggak checking by satu-satu. Tinggal gini aja. Ya kan bakal ketahuan nih, oh ternyata base orang-orang yang terdapat di kabin itu di kabin B96, B98 itu ada 4 orang kayak gitu dan seterusnya. Oke. Okay. Kemudian ini univariate analisisnya untuk mengecek ada box plot atau enggak. Ini dengan sns.box plot, ya kan. Kemudian, okay. Sip. Ini juga ada keterangan, teman-teman bisa baca. Nanti aku kasih titaniknya. Atau kalau teman-teman pengen lihat beberapa project-project yang bisa teman-teman pelajarin di GitHubku. Karena aku lupa kita pun namanya apa ya? Bentar ya. Aku Farid 75 kok. Oh iya, ini GitHubku. Ini teman-teman bisa ke sini, ke GitHub ini. Aku copy aja linknya. Aku taruh di chat. Ya. Ya, aku share. IPNIB-nya aku share. Nah, itu. Oke, teman-teman bisa pelajarin ini data-data. Ada data untuk image, NLP atau apapun itu di sini ada semua. Teman-teman tinggal pelajari lebih lanjut. Oke. Kemudian aku lanjut ke sini. Ini box plot. Ini namanya displot. Ini alternatif kalau teman-teman sulit membaca distribusi data. Oke. Kemudian ini visualisasi data dengan univariate-nya. Ini pakai apa yang namanya bar chart ya. Bar chart atau bar plot sama aja. Kayak gitu. Oke.
ini bentukannya. Kayak kelas segini dan seterusnya. Nanti kalau di bootcamp kita ajarin mati-matian gitu untuk bagaimana cara membaca ini itu. Kan kemarin ini missing datanya, missing data handling-nya. Kalau ada data kosong kayak gini. Kemudian ini apa sih namanya? Mengisi data yang kosong dengan cara modus. Ya kan? Ini dengan cara min di kolom edge dan seterusnya. Ini kalau teman-teman nanya alasan-alasannya kenapa dipelajarin di bootcamp. Kita ajarin di bootcamp. Itu khusus aku. Aku nge-handle bagian-bagian yang vital. Kayak gitu. Kemudian ini Isna. Ini ada duplikat, dihapus dari duplikatnya. Kemudian ini menghandle outlier, outlier yang ekstrim. Ini jadi segini, yang awalnya 876. Kemudian menghandle skew, data-data yang skew miring-miring, gitu. Itu normalisasi. Ini ada, ini. Sehingga perlu normalisasi. Ini kita standarisasi dulu. Ini sebenarnya normalisasi, cuma sorry. Ini min max scalar, ini berarti normalisasi dengan cara min max scalar metodenya. Udah. Kemudian di drop data-data variabel-variabel yang nggak penting. Kemudian ini korelasinya yang tadi ngomong multi-multi-co. Ini korelasinya. Kemudian ini bentuk distribution plotnya. Ini pembobotannya, pembobotan variabelnya. Mana yang paling tinggi pembobotannya? Ini persebaran nilainya. Ini persebaran nilai. Oh ternyata di bagian jenis kelamin orang-orang yang paling banyak selamat satu itu selamat ya. Yang paling banyak selamat adalah female. Wajar dong karena perempuan. Kan ada tagline woman first apa sih aku lupa cewek dulu apa sih tagline itu pokoknya itulah first woman atau woman first gitu pokoknya itu ladies first kak ladies first astagfirullahaladzim iya udah lama aku nggak sealai gitu soalnya oke terus ini kategori ini let's create edge kategori buat memodify data-data kategori ya kan. Kemudian ini korelasinya diulang ketika datanya sudah dimodify, ya kan. Kemudian ini di one hot encoding namanya. Masuk ke modeling. Nah, ini modeling. Random forest modeling dibagi, kemudian dijepret pakai semua model kira-kira yang paling efektif yang mana. Kemudian dan juga pakai k-fold-nya, berapa kali pengulangan. Gitu ya kan. Pakai banyak ini sebenarnya. Ketika ini ternyata akurasinya rata-rata segini. Ini yang paling besar. Yaitu ada di model SVM. Gitu, SVM yang linear. Yang paling rendah ada di random patches. Oke. Okay. Ini distribution-nya. Ini kayak gini bentukannya. Ini deep learning-nya. Yang tadi ngomong deep learning. Ini aku juga cantum deep learning-nya. Di deep learning itu dapatnya cuma 84. Gitu. Tinggi sih daripada yang tadi. Gitu. Oke. Okay. Nanti di sini. All semua teman-teman. Kalau teman-teman ikut bootcamp. Itu kita ajarin total dari NLP, modify modeling, pakai deep learning, modify image processing, kemudian nge-building dashboard, website, itu juga diajarin. Semuanya diajarin. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk ini, jangan nanya codingan. Ini udah aku jelasin codingannya soalnya. Paling kalau pertanyaan apakah di-share ini, aku share codingannya. Cuma kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, pengen banyak, di sini. Di GitHubku. Oke, okay. Okay. Banyak bisa langsung share itu banyak. Oke, okay. Untuk pertanyaannya mungkin teman-teman mau on mic aja nggak sih ini? Atau mau aku bacain? On mic aja yuk, biar langsung interaksi nih sama Kak Faris. Biar lebih enak nih tatakannya gimana. Oke, okay. Mungkin Kak Nazadea Sasmia nih bisa langsung on mic aja. Iya, permisi Kak mau nanya. Jadi misalkan nih Kak dalam dataset kan ada banyak tuh kolomnya, anggaplah 150. Terus ternyata semua kolomnya itu punya missing value semuanya. Kan harus dihilangin atau enggak diisi pakai min kayak gitu kan. Nah, itu buat ngisinya apa harus satu persatu atau ada apa ya? Ada yang lebih cepatnya enggak sih kayak gitu. Terima kasih. Sebenarnya ada cepat. Sebenarnya ada. Cuma kalau teman-teman pakai cara itu sebenarnya nggak bagus juga sih. Soalnya kadang-kadang bias. Bukan kadang-kadang, lebih sering bias. Untuk yang sifatnya auto-auto gitu ya. Otomatis-otomatis. Gitu. Sebenarnya ada. Cuma kalau saran dari aku manual, it's okay. Soalnya kan kerjaan data scientist ya sebenarnya di situ. Bukan di modeling.
70-80% ya di prepare data, fitting datanya sebagus mungkin. Ya. Mbak siapa tadi, sorry? Mbak Noza. Mbak Noza, cukup menjawab? Iya, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Monggo, tanya. Oke, itu ada yang nanya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, ini ada iklan dulu, masuk. Oke, next, Mbak. Nah, ini. Kalau teman-teman pengen kepo mengenai data Bangalor, jadi latar belakang data Bangalor sebenarnya adalah dari keresahan kalimatnya Pak Jokowi sendiri, status darurat Indonesia kekurangan 9 juta digital talent. Gitu. Kemudian visi-misi kami adalah layak berkompetisi di kancah lokal. Lokal dulu aja, kemudian maupun internasional. Internasional itu next step ketika teman-teman sudah menguasai semua dalam jangka waktu setahun minimal. Itu baru masuk ke sana. Kemudian visi-misi kami, visinya dulu, kita tentunya bakal nge-building teman-teman itu buat ahli dalam full stack. Oh, bayangin, full stack, semua serba bisa. Pertama, serba bisa di data science. Yang kedua, kalau teman-teman ikut yang web, berarti serba bisa di web. Gitu. Yang ketiga, misinya itu menjadi poros bootcamp learning online yang berfokus pada bidang data science. Yang kedua, fasilitas pelatihan berbasis online, interaktif pastinya. Yang ketiga, membantu mempersiapkan jenjang karir. Jadi kita bantu teman-teman jenjang karir untuk lebih lanjut after bootcamp, serahkan keputusan kepada kami. Gitu. Yang penting teman-teman belajar aja dulu. Gitu. Belajar, ikutin step by step kami, boost bootcamp-nya. Kalau udah oke, baru teman-teman kita salurin. Gitu. Next. Ini benefit yang teman-teman dapetin. Pertama, up to date kurikulum. Itu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan industri. Gitu. Kemudian, learning with expert. Kemudian, project-oriented learning. Jadi, project-oriented learning ini, teman-teman sometimes dikasih project ke kita. Nah, teman-teman dibayar sama kita. Gitu. Jadi, teman-teman bekerja sama data Bangalore. Gitu. Kemudian, ketiga itu affordable price. Pastinya harganya murah. Gitu. Jadi, makanya menurutku ini adalah kesempatan yang sangat emas. Di sisi lain teman-teman belajar, di sisi lain teman-teman dapat fee. Gitu. After teman-teman sudah lulus. Next. Ini ada high quality learning, kemudian free mentorship sama interact sama FGD, kemudian certification collection sama star project sama job hiring ini yang paling itunya. Karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa platform-platform apa sih namanya job hiring. Next. Ini role pekerjaan kalau teman-teman lulus bootcamp dari kami. Di bootcamp kami ada dua, ada web dan juga ada data scientist. Dua-duanya full stack. Ini terserah teman-teman mau ngikut yang web atau mau ngikut yang data. Gitu. Vouchernya ini bisa dipakai untuk dua-duanya nanti. Ini ada data scientist. Sebelumnya, Mbak. Sebelumnya dulu. Role pekerjaan. Nah, ini. Role pekerjaan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk next ketika teman-teman lulus kuliah atau lulus bootcamp, ya kan? Ini bisa menjadi data scientist, bisa jadi BI, kemudian bisa jadi ML engineer, data analis, kemudian data engineer dan seterusnya. Dan juga bisa develop ops engineer dan juga full stack web. Jadi teman-teman after dari sini bisa membuat aplikasi ketika teman-teman ikut yang bootcamp web. Kemudian bisa membuat aplikasi yang machine learning ketika teman-teman ikut yang bootcamp data science. Kayak gitu. Jadi benar-benar full stack di kami itu. Next, Mbak. Ini silabusnya teman-teman dari SQL kita ajarin. Intronya data science dari bisnis, kemudian intronya Python, visual, building web, machine learning supervised, unsupervised, prepare machine learning, fitting data, deep learning, semua kita ajarin. Next. NLP juga kita ajarin. Ini memproses data, mengolah analisis data, tapi datanya data teks. Gitu. Next. Ini juga ada image processing. Kalau teman-teman pengen mengolah data gambar, pakai ini. Silabusnya kita ada. Gitu. Jadi satu, nggak bisa misah. Next. Ini kalau teman-teman ikut yang web, itu kita ada front end. Jadi itu di full stack web itu kita juga ngajarin front. Kalau teman-teman ikut bootcamp yang web ya, teman-teman dua diajarin front end dan back end. Teman-teman diajarin bagaimana memberikan tampilan UI UX yang bagus, menampilkan website yang baik dan selancar mungkin. Yang kedua, next back end.
ini back end-nya, ini database-nya, kita juga ngajarin teman-teman bagaimana cara ngebangun website tapi dari sisi back end. Kalau di Indonesia sendiri kan misal-misal ya, pekerjaan back end sendiri, front end sendiri, dan juga ada yang full stack. Full stack itu gajinya 25-30an. Next. Nah, ini lecture dari kami. Jadi ada yang dari Telkom, Tokped, Traveloka, Shopee, BM, Paros, Subniaga, Astra, dan seterusnya. Next. Ini student kami. Student kami itu sebelum-sebelumnya, Pak. Nah, ini student-studentnya sudah banyak yang magang di, ini kami tampilkan yang bagus, yang bernama TaniHub, Bank BRI, Mandiri, Halodoc, Tiket.com, Shopee, Bodyshop, Grab, sama GDS. Next. Skema bootcamp-nya, seperti biasa, teman-teman kalau ikut yang, ini bedanya ya, data science dengan web. Kalau data science, teman-teman itu dapat akses video di website. Kemudian, dan juga ada live session di Zoom. Kemudian pelaksanaan bootcamp-nya, kalau yang data science, hanya hari Minggu, seminggu sekali. Kemudian kalau yang web developer, hanya hari Sabtu. Gitu. Build project-nya, teman-teman dapat 3 portofolio. Portofolionya yang gede, bukan portofolio game-game. Bukan yang remeh-remeh. Dengan 70% praktik. Next. Enggak. Nah, ini skema job connector. Siswa kami rata-rata maksudnya masih ke angka 3 ketika teman-teman masih angka 1. Oke, 1 ke 3 rata-rata. Tetapi kalau teman-teman sudah masuk ke 2, biasanya masuk ke 4 atau masuk ke 5. Kalau orang yang ambis banget dari angka 1, mentok-mentok ke potensi berpengalaman. Gitu. Dengan jangka waktu 4 sampai 5 bulan. Gitu. Oke, next. Ini bootcamp data Bangalore-nya. Kalau teman-teman saya harap semoga teman-teman dapat beasiswa semuanya, gitu ya. Ini tergantung balik ke orang-orang, ke requirement kita. Ini bootcamp data Bangalore, kalau full stack data science harganya 7,5 dengan 26 kali pertemuan, 5 bulan plus gratis akses website videonya. Di website kita ada video. Cuma kalau teman-teman sekiranya cuma pengen lihat videonya, teman-teman bisa nonton. Itu mulai dari 500.000 untuk akses, untuk bisa akses video kita. Gitu. Oke, okay, next. Ini untuk yang web, sama harganya. 30 kali pertemuan, 5 bulan plus gratis e-book pembelajaran. Next. Jadi di harga bootcamp-nya, tadi kan 7,5. Itu jadi 3,5 juta. 3,5 juta itu sebenarnya untuk 2 orang pendaftar pertama. Per batch. Kita buka batch Maret, kita 2 orang pendaftar pertama, kita kasih harga 3,5 juta. Pembayaran dapat dicicil selama periode bootcamp. Ini teman-teman harus di-highlight untuk 2 orang pendaftar pertama. Gitu. Metode pembayarannya lunas, cicil 3 kali, cicil 6 kali. Ini kuota sangat terbatas. Aku nggak paham. Apakah kira-kira untuk yang mini bootcamp ini semua yang ikut mini bootcamp dikasih harga 3,5 juta atau bagaimana? Atau cuma 2 orang doang? Gimana, Mbak Yos? Ya, Kak, semuanya dapat potongan ya. Oh, berarti semuanya hari ini dapat gitu ya? Oke, untuk semuanya berarti dapat potongan. Kalau andai kan nggak lolos, semua dapat potongan, jadi harganya 3,5 juta. Ini dicoret. Ini udah nggak berlaku berarti. Udah nggak berlaku untuk dua orang pertama. Jadi khusus orang-orang yang ikut bootcamp, yang ikut mini bootcamp sekarang, 3,5 juta. Terus kalau teman-teman, kan teman-teman dapat voucher ya, 500.000 tuh. Nah, 500.000-nya kan 3,5 juta jadi 3 juta. 3 juta kemudian dicicil. Cicilannya 500.000 itu paling minimum. Gitu. Jadi per bulan 500 kayak gitu. Atau kalau teman-teman ikut tadi Kahoot menang, itu dapat potongan lagi setauku gitu, setauku. Coba nanti tanya ke Mbak Yof aja. Next, Mbak. Ini berlaku juga untuk web ya. Data science dan web. Dua-duanya. Vouchernya juga berlaku untuk dua-duanya. Next, Mbak. Nah, ini project-nya kita sebenarnya data Bangalore itu bukan edutech tapi lebih ke platform tech. Kenapa? Soalnya kita juga nge-handle company-company buat nge-solve problemnya, baik dari data maupun dari teknologinya. Ini project-nya our client, ada dari Pemda Semenep, Jombang, aku nggak tahu di mana, lupa. PLN, Video, Rehidro, ITS juga. ITS, UI, USU, ITERA, BSI, IPB, Kompas, gitu. Dan masih banyak lagi. Next.
Okay, thank you for your attention. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung chat ke Pak Yof atau group discussion aja di grup. Begitu. Kalau andaikan ada pertanyaan. Sampai sekarang ada pertanyaan? Gimana? Aku balikin ke banyak. Oke nih teman-teman, terkait penyampaian silabus yang sudah disampaikan Kak Farij nih, mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih tentang harga atau mungkin tentang proses pembelajarannya atau mungkin bagaimana nih. Mungkin teman-teman bisa langsung menyampaikan aja gimana. Oke, sangat informatif sekali Kak. Oke, terima kasih. Iya benar ya teman-teman, 3,5 juta itu bisa dicicil ya, minimal 500 ribu per bulannya. Wah. Apalagi untuk teman-teman yang tadi menang Kahoot, pastinya teman-teman dapat potongan harga juga. Jadi, kapan lagi nih teman-teman mendapatkan harga yang begitu murah dengan benefit yang begitu banyak yang tadi ya. Untuk pengumuman beasiswa, nyusul ya teman-teman ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi. Jadi, stay tune di Instagramnya @data_bangal. Oke nih teman-teman. Kalau mungkin udah aman nih, tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin teman-teman, oh oke, okay. Ini ada yang nanya nih. Oke, okay, silakan Kak Nelva. Silakan, Mbak Nelva. Terima kasih. Maaf ya, nanyanya di menit-menit terakhir. Okay, cuma sempat kepikiran aja, mungkin Mas Farid bisa bantu, menurut Mas Farid tuh kalau misalnya milih fungsi kernel yang baik itu gimana ya? Mungkin ada triknya atau gimana? Fungsi kernel yang baik, kalau datanya kategori, pakai linear. Kalau datanya mayoritas numerical, pakai RBF. Kalau misalnya kayak yang pakai Laplace itu kayaknya bagus pas di mana ya? Sorry, apa pakai apa? Kalau yang kernel Laplace gitu. Laplace itu sebenarnya itu apa ya? Itu modifikasi dari manual sih Mbak, Laplace itu. Aku mending yang otomatis aja deh, RBF, kemudian apa aja sih aku lupa? RBF linear, kemudian satu lagi. Ada tiga ya? Banyak. Tunggu, saya lupa juga. Polinomial. Pam, tiga. Kenapa, sorry? Sigmoid, polinomial. Oh, sigmoid pakai RBF. Soalnya memang rumusnya masuk ke sigmoid itu. Sigmoid masih masuk RBF. Okay. Iya. Cuma kalau yang memang banyak kategori, lebih baik pakai linear. SVM yang linear. Gitu. Oke, okay, Mas. Makasih membantu menjawabnya. Sama-sama. Lagi teman-teman pertanyaan. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan bisa di hold dulu ya, mungkin nanti bisa ditanyakan di live session yang kedua nih. Oke, terima kasih nih Kak Farij atas penjelasan silabusnya. Nah, sebelum pengujung acara di live session nih, aku mau ngingetin teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Mungkin Kak Tessa bisa langsung drop link presensinya. Oke, itu udah di drop ya teman-teman ya sama Kak Tessa. Oke, mungkin teman-teman bisa absen terlebih dahulu. Oke, dan juga aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang menang Kahoot, 5 orang pemenang yang sudah disebutkan Kak Faris tadi, jangan lupa konfirmasi ke Kak Yovani ya teman-teman ya, untuk pemberian rewardnya. Dan juga setelah ini akan ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang tadi belum bisa on cam, yuk segera on cam yuk. Bentar aja. Karena nantinya akan dijadikan kenang-kenangan nih bahwa kita pernah loh ngikutin mini bootcamp 7 bersama Data Bangalore. Oke, yuk pada on cam semua yuk. Eh, teman-teman yang lain nih, mana nih? Kita mau ada sesi dokumentasi nih. Ya on cam dulu bentar, kita foto dulu bersama. Iya. Yeah. Ayo, semakin cepat juga kalian isoma nih abis ini. Kalian pasti lapar kan? Oke, okay, jadi pada buruanan cam yuk. Oke, okay, mungkin Kak Tessa nanti bisa bantu untuk capture ya. Oke, okay, mungkin langsung aja di slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, mungkin di slide selanjutnya ya. 1, 2, 3.
Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, mungkin teman-teman yang nggak bisa on cam ini, enaknya gimana nih? Mau ikut di capture juga apa nggak nih? Capture aja, capture. Oke, langsung aja next slide. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oke, cukup ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya, benar banget Kak Faris. Nah, karena sekarang kita udah memasuki waktu isyoman ya teman-teman ya. Teman-teman di sini diperkenankan untuk off cam terlebih dahulu. Mungkin bagi yang ingin ke kamar mandi, makan, ataupun beribadah boleh banget ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk join kembali pada pukul 1 siang teman-teman. Untuk live session yang kedua nih. Yang gak bakalan seru dong pastinya. Jadi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Ingat, pasang alarm jam 1 siang nanti. Oke, tanpa berlama-lama, selamat beristirahat teman-teman semua. Sampai jumpa nanti pukul 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak, semuanya. Iya, selamat bersama. Jangan lupa join ya, jam 1 siang. Oke, insya Allah. Kata Jokowi, gaskeun, Kak. Oke. Okay. Yo wonge yo ngene iki lho, Jan. Iki apa ya mikir sing lapo-lapo. MPS. Lore, AI, data sense. Oke, okay, teman-teman bisa makan-makan dulu nih. Tadi bagi yang ngantuk, lapar, mau sholat dulu boleh banget sih. Pokoknya jangan lupa join lagi jam 1 siang. Kalau enggak teman-teman pasti nyesel sih, karena temanya enggak kalah seru banget sih dan masih ada banyak hadiah lagi nih. Oke, see you teman-teman. Aku izin pamit ya, bye-bye. Can you imagine if sun didn't shine when you woke? Can you imagine if I didn't get the letter you wrote?